What's up, jenis gamers? Ketemu lagi sama Amegas Kids, channel gaming penonton pesantren lebih dari sekitar gameplay. Oke, hari ini kita sesuai yang di community post ya, mau nonton bareng kompetisi bergengsi MCIC semifinalnya ya. Tadi sih waktu aku nonton sekilas kayaknya udah mulai. Gak apa-apa, kita langsung ikutin aja. Siapa aja yang main ya? Kita hari ini acaranya adalah nobar-nobar ya. Hellcard Curse. Nah, ini kalian boleh voting deh. Mau komentatornya di mute atau kita komentarin komentar mereka lu. Kok komentarin komentar mereka sih? Gak enak banget ya. Keluar nih, moodnya santai aja, nggak seperti gua ngecash ya. Karena gua nggak bisa ngeklik-ngeklik itunya, ngeklik-ngeklik boardnya untuk pindah-pindah. Jadi gua nih bukan caster guys, gua nih sama kayak kalian penikmat MCIC ya. Jadi kita nobar aja sambil kita komentarin, oke? Ya, ini akhirnya aku melihat. Tuh ada yang bilang mute, 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 mute. Tapi kalau mute ya, kalau mute nanti nggak ada suaranya apa-apa, aku ngomong sepi ya. Itu apa namanya sih? Kasih musik itu ya kali ya, kasih musik pelan-pelan kali ya. Lihat bangku cadangan. Style musiknya dulu deh, yang NCS deh. Bangku cadangan. Baru nanti kita mute ya. Pakai bahasa tongkrongan seru. Bangku cadangan bro. Pak mau main pak yang di tepian gitu. Sabar dulu apa dikumpulin dulu. NCS playlist. Naik level masuk. Masih kecil masalah ini udah late game bro. Antum jadi anak bawang masuk digeprek sekali lewat gitu loh. Nah itu kan bangku cadangan. Bahkan ya, iya. Bahkan si Lele ya, yang tadinya... Nah, moga-moga gini jadi experience-nya lebih enak ya buat kalian ya. Oke, terus terang gue nggak ada satupun pemain di sini yang gue kenal selain dari Dreams. Ini Dreams beneran ya? BTR Dreams ya? BTR Dreams gak nih? Beneran gak nih? Kalau beneran ya, itu sih. Aku nggak pernah lihat dia main Magic Chess sih so far. Jadi nggak tahu juga. Ini casternya moga-moga pindah-pindahnya nggak terlalu parah ya. Jadi kita ngomentarinya bisa enak. Oke, ini babak semifinal ya. Babak semifinal berarti udah 16 besar ya. Eh, enggak, Rin. Kok 16 besar? Tahu gua MCIC kan diambil top 2, top 2, top 2 ya. Berarti kalau top 2, top 2, top 2 diambil buat final kalau ada 4 grup berarti berapa? 32 besar ya semifinalnya ya, berarti hitungannya. Yoi bang, beneran. Yoi bang, beneran. Ayo like dulu. Nah, itu ada yang bilang tuh. Ayo like dulu yang belum. Yang belum like sama subscribe. Ayo, ayo, ayo. Thank you guys buat dukungannya. Keren banget loh, aku pingin loh. Kalau misalkan aku nge-cash lomba ya, kameranya bisa 4 gini. Cuman kamera 4 gininya itu dari kemarin gua perhatiin tuh selalu di Krypton doang guys. Agak gak guna guys. Krypton apanya yang mau dianalisa coba. Sekarang gini, kamera kayak gini dipasang di Krypton, emang bisa tahu mereka dapat item apa? Gak bisa kan? Jadi faedahnya apa gitu? Kurang itu ya. Kalau misalkan mereka lagi battle, satu lawan satu kan di satu board aja nggak usah multiple kamera juga kelihatan. Oke, di sini ada kita tadi masuknya dari tengah-tengah ya soalnya ya, masuknya dari tengah-tengah. Tidak, kita terpaksa harus mengikuti kamera yang ditayangkan sama mereka ya. Di sini ada Dragon Altar. Dragon Altar ada yang main Mage So Far So Good, Mage Western. Kurang satu slot ya, kurang satu slot. Ini minunya bintang 3, dapat dari Elementalis. Cuman minunya kenapa dikasih Hasclaw? Halo? Halo? Why? Semifinal MCIC, Mino pakai Hasclaw guys. Mungkin pemain MOBA ya itu ya, mengira Mino masih fisik ya. Biasa nggak ada targetnya. Hasclaw-nya taruh di Esme lah. Kalau Hasclaw-nya taruh di Esme kan masih nambah ya. Taruh di Mino, why? Mino di Magic Chess, Mino di Magic Chess tuh magic, bro. Oke. Okay. Lanjut ke Sakurajima main Assassin WM. Ini yang paling build yang paling populer ya, nama Assassin 3 WM 2 Monastery of Light karena ada Alub dan Natalia. Analisis Bang B jadi konten aja. Aku tuh pengen analisis ini ya. Mungkin nanti ini live streamnya biar jadi konten aja biar yang nonton. Cuman ya itu, sekali lagi kendalanya adalah aku nggak punya klikkan mouse buat mindah-mindah seenak hatiku biar aku bisa ngejelasin. Tapi ya udahlah, kita nikmatin aja ya. Tadi banyak lebih banyak voting yang komentatornya di mute, pasangin background musik.
Dikira MPL kali bang, nah itu. Ini kalian ada yang kenal nggak pemainnya? Terus terang kok belum pernah kelihatan di turnamen-turnamen ya pemain-pemainnya. Kalau kalian ada yang kenal sama pemain-pemainnya selain dari Dreams, kalian bisa komen ya pada dukung siapa nih di match kali ini. Terus terang gue belum sempat melihat nama-nama mereka ya di banyak kompetisi Magic Chess. Tapi sepertinya yang tadi main Freya pakai Crystal FM itu oke juga. Di sini Wanwan bintang 3 sama Zilong bintang 3 main sinergi Dragon Altar. Dapat Crystal MM 1, nyala ya kelihatan ya. Karena Wanwan dan Popol Kupa berarti ada 1 MM lagi, benar. Di Freya, Freya adalah MM dan Dragon Altar. Itu kayaknya oke banget sih. Di sini lawan Freya Assassin ya, lawan Freya Assassin. Karena Freyanya rebutan jadi otomatis chest pool berkurang. Karena chest pool berkurang jadi nggak ada yang gampang ke bintang 3. Make sense sekali. Ini main yang main MM. Kenapa kameranya diginiin bro? Halo? Buntun? Ini ya, teknik ya, kalau gue nge-casting ya, sambil ngebahas sedikit soal casting nih. Kalau gue nge-casting, battle yang tinggal 3 orang, tinggal cast aja yang bukan lawan mirror bro. Beres, ngapain diginiin? Jadi ngeliatnya juga nggak fokus kan? Gak ada faedahnya ini, gak ada yang bisa di-highlight, gak ada yang bisa dikomentarin. Oke, okay, Dreams di sini masih menang. Masuk ke final ya, melawan Lele. Tadi Lele yang main sinergi Freya MM Dragon Altar. Pitbox kali ini dapat apa Dreams? Ngambil slot, karena dia belum ngambil slot. Lele ngambil. Ngambil Berserker Fury, sangat-sangat make sense. Sangat-sangat make sense. Seperti yang kita tahu Berserker Fury bukan unik pasif ya. Jadi masih bisa di-stack. Terus kameranya kenapa diginiin lagi demi apa? Coba, ini udah tinggal satu lawan satu, Buntun. Halo? MMWM standar. Mungkin mereka lagi mau komentarin positioningnya. Aku nggak tahu mereka komentar apa ya. Mau komentarin positioningnya. Kalau Dragon Altar sih udah kayak gini kurang lebihnya ya. Cuman sayang sekali itu dua tarsmennya kenapa harus pakai Lolita. Sangat-sangat nggak umum kalau dua tarsmennya Dragon Altar pakai Lolita ya. Harusnya yang umum itu pakai Tigreal atau pakai Johnson. Jauh lebih bagus. Lolita di tengah gitu, Lolita fungsinya cuma terima damage terus buat apa bro? Taruh di tengah kayak gitu cuma buat ngaktifin tarsmen ya. Mending tarsmen yang nggak ada gunanya. Johnson kayak bisa langsung loncat. Atau Tigreal bisa nge-stun. Wanwan bintang 3 tapi nggak full item. Masih terbang-terbang, menyulitkan. Mianya dikasih item armor. Mianya dikasih item armor. Oke, mungkin nggak dikasih ke frontline ya. Why? Mungkin karena nggak ada item lain dan dia pengen Mianya mati terakhir. Nggak sepenuhnya setuju. Karena ada Argus. Argus kalau dikasih blade armor sangat-sangat bagus. Karena waktu dia nggak bisa mati sesaat, itu dia masih mantulin damage ya. Jadi aku nggak ngerti sih. Kalau aku mungkin Mianya ya, aku kasih item full kayak gitu. Tinggal DHS-nya pindah ke Moskov. Moskovnya 3 item. Terus Blade Armor-nya pindah ke Argus. Penempatan formasi yang agak lucu. Dari yang main Dragon Altar dipindah ke tengah. Mungkin supaya splash Freya-nya lebih kena semua. Tapi gini guys, kalau Freya Dragon Altar nggak sebaiknya ditaruh ke depan gitu ya. Karena dia kan mau ngebalasin dendam teman-temannya yang mati. Jadi kalau dia di depan, dia dipukul duluan mati, bisa jadi belum punya kesempatan buat balasin dendam teman-temannya. Agak kurang setuju sama positioningnya, tapi menang. Mungkin karena lawannya nggak cukup kuat buat ngalahin ya. Tapi kalau di high level kalian lihat, itu Freya kalau Dragon Altar itu taruhnya bukan di depan gitu bro, di depan gitu ya. Dia nggak sempat berkreasi karena teman-temannya belum mati, dia sudah dipukulin. Taruhnya agak belakang, balasin dendam teman-temannya. Makanya kalau kalian lihat Dragon Altar Tamus pun, Tamusnya taruh agak belakang. Teman-temannya mati dulu, baru dia balasin dendam. Which is, okay. Ini baru profesional namanya, amin. Ya, moga-moga break antar rondenya nggak terlalu lama ya. iOS lah ini, iOS kayaknya besok. Kayaknya iOS besok, ya. Hari ini bracketnya nggak itu. Ini sambil mereka di layar ini, nggak tahu mereka ngomentarin apa, kita unmute sebentar ya. Mungkin mereka ngomong sesuatu. Ini siapa nih? Li Fox 1 dan Abdal 0. Kayak gitu ya. Untuk Oh iya, Dreams tadi pakai Ragnar 1 tuh. Ada yang bilang tuh di chat tuh. 8, Dreams pakai Ragnar 1 dong. 4 3 2 1. Ini bisa ajak kalian buat screenshot tadi. Oh iya loh, Ragnar 1 loh. Cara bermainnya seperti apa? Sabar-sabarnya untuk gimana pinter-pinternya kalau Why? Dapet. Why? Halo? Semifinal MCIC? Kenapa pakai Ragnar 1? Why? Oke, kalian lulus Ricky. Tinggal beli skin, Ragnar 3 nya nyala bro. Giliran pertama. Jauh lebih bagus bro dari Ragnar 1. Emblem apa dulu ya mau kalian ambil?
sebenarnya paling gampangnya paling sengaja untuk lusur di awal-awal ya, untuk mendapatkan prioritas di petbox gitu kan ya, biasa milih duluan tetap petbox. Ya, nantilah guys. Babak kedua kita nontonnya dari awal, kita analisa lebih full ya. Kita tadi masuknya dari tengah-tengah sih. Meskipun nggak jelas playernya, yang penting prize poolnya gede. Who knows? Wong yo dewe-dewe toh Bang P. Wong yo dewe-dewe ya. Nah ini guys, kalau breaknya MPL biasanya agak lama ya. Moga-moga breaknya MCIC nggak selama itu ya. Ya udah, sambil ini nunggu mereka break. Kita ada baiknya jawab pertanyaan viewer dulu ya. Mulainya pukul berapa sih Bang? Tadi aku lihat sempat startnya itu 18.45. Aku baru nyalain stream tadi jam 7 kurang 5. Karena aku sebenarnya di info Muntun tuh startnya jam 7. Jadi ya okay lah. Kelewatan game pertama doang ya, separuh. Mungkin besok aku akan bagiin ya. Ini apakah live Nimo? Live di Nimo, live di YouTube, dan live di Facebook. Untuk soal copyright ya, kalian jangan khawatir, karena aku sudah minta izin sama Muntun dikasih hak buat nyarin ini, rebroadcast sambil aku komentari sendiri ya. Jadi aku nggak sepenuhnya nyalain komentator mereka supaya nggak copyright. Jadi aku memang murni pendapatku sendiri, tapi aku di sini bukan caster guys. Kalau aku caster, aku enak yang bisa ngeklik mouse ya, Ya aku di sini sama kayak kalian, nobar, komentarin yang menurutku perlu dikomentarin, ngomong jujur aja. Makanya hari ini kalian nggak lihat aku berapi-api kayak ngecast biasanya kan. Ya hari ini kita judulnya juga nobar santuy kan, nobar santuy. Jadi kita sambil bacain chat, sambil jawab-jawab pertanyaan viewer, sambil ya coba analisis lah. Ya. Nah ini sekalian menjawab ya yang dari tadi tanya ya. Kenapa Bang Abis sendiri nggak ikut MCIC? Gini bro, MCIC itu slotnya diambil random ya. Banyak influencer yang nggak dapat slot, makanya slotnya dia cuma 512. Tapi yang daftar puluhan ribu guys. Jadi orang-orang kayak aku, Kelvin Gaming, gak usah ngomong aku lah, subscriber masih berapa sih? Kelvin Gaming, 2,3 juta subscriber, gak dapat slot bro. Jadi ya, gitulah. Memang murni di random ya, sama Muntun ya. Jadi yang memang masuk ke sini ya, entah ada kerjasama. Yang aku tahu sih, kalau streamer-streamer Nimo itu ada jalurnya khusus ya, yang aku tahu. Tapi aku bisa salah, karena ini mereka memang partnernya sama Nimo TV. Jadi yang masuk di kompetisi ini tuh Little Hope, Fanly, Avenue, sama Kobas ya, Bas Clemens. Kobas walaupun sudah nggak streaming di Nimo, tapi aku tahu Kobas itu streaming di Nimo sempat 2 tahun ya. Terus Little Hope sama Avenue memang sudah nggak lolos. Fanly ada yang punya kabarnya nggak? Masih lolos nggak ke semifinal? Aku tadi nggak, di semifinal yang pertama aku belum lihat nama Fanly ya. Yang aku tahu lolos tuh Kobas yang aku tahu lolos. Kenapa dinamakan Meta Sensor? Karena yang ngompopulerin sensor waktu dia juara di Little Hope. Fanny lolos semifinal, masa? Nanti kita akan lihat ya, kalau nggak hari ini berarti besok ya. Tuh, ada yang, soalnya viewernya ada yang bilang masih lolos, ada yang bilang udah nggak ada. Lu aja yang jadi caster Bang, amin. Moga-moga terpilih jadi caster resminya ya. Oh, jadi caster resminya mungkin lebih enak guys, aku bisa ngeklik-ngeklik, bisa ngasih masukan kayak tadi yang sisa 3 itu. Itu nggak seharusnya layarnya kayak gitu, yang nonton tambah bingung bro. Ini bukan, ini gini loh, kalau aku nggak setuju dengan cara menyiarkan Magic Chess yang seperti itu, karena ini bukan MPL ya. Kalau di MPL aku sangat setuju dengan layar yang multiple kayak tadi, karena apa? Satu perang di Lord, satu perang di sungai, satu perang di mid, ya layarnya multiple gitu bro. Nah, tapi ini Magic Chess, kamu layarnya kamu kecilin gitu, nggak kelihatan apa-apa. Aku yakin casternya pun gak kelihatan tuh yang kecil di layar itu. Sinergi apa yang nyala, sinergi apa yang ditarik, itemnya apa, gak kelihatan jelas pasti itu. Padahal itu udah krusial banget ya kalau di auto battler ya. Aku ini nge-cast auto battler ya. Itu dari zaman auto chess, chess rush, itu gak ada yang model begini. Ini mungkin inovasi baru tapi menurutku agak kurang ya. Mungkin aku yang belum biasa aja nontonnya, jadi ya tunggu aja. Nah kalau di awal gini yang aku lakukan, nggak mungkin diem di layar satu orang kayak gini, nge-scroll, nggak jelas, nggak ada fungsinya, bro. Langsung lihat tab sinergi, siapa yang dapat Chaudigi, siapa yang dapat Erudisio di awal, siapa yang dapat Summoner di awal, itu krusial di awal.
kamu ngomentarin orang main sinergi apa, masih menit segini ya, nggak bisa bro. Nanti feedback dapat biji apa ya, berubah lagi sinerginya. Ya, tapi kita ikutin aja lah. Ini mungkin aku harus cari partner ya, supaya aku ngomong-ngomong yang diajak ngobrol ini enak ya, ada ya. Tapi yang diajak ngobrol tuh aku pengen yang kompeten juga gitu, YouTuber Magic Chess, Jeremy Archer kayak, Little Hope kayak kesini ngobrol-ngobrol bareng itu enak. Little Hope kayaknya nggak bisa, dia kayaknya dikontrak sama Nimo, nyari di Nimo ya. Apa ya, kalau ada YouTuber kalian yang mau ditarik kesini buat ngobrol-ngobrol bareng kita lebih enak. Gimana-gimana, aku dulu waktu nge-cast League of Legends juga gitu. Waktu aku nge-cast League of Legends juga diajarin, caster tuh mesti berdua. Kalau berdua itu nggak bakal ada jeda yang ngomong, bisa di-cover satu sama lain. Tapi kalau satu orang, mungkin lebih terbatas ya. Ajak Kelvin Gaming. Nanti coba ya, besok aku kontak ya. Besok aku kontak kalau misalkan mau. Tapi nggak tahu sih, kalau Kelvin Gaming setauku nyariin juga di Nono Live. Platform namanya Nono Live ya guys ya. Ajak Bang Andre. Ada kutu coklat. Kutu coklat, mana kutu coklat? Ada kutu coklat ya? Positive thinking aja, casternya liatin TV 100 inch. Mending lubang yang casterin MCIC, amin. Kamu kan next season kepilih ya. Nah ini, sampai menit segini, kita tadi belum tahu siapa yang dapat Chow Didi guys. Karena layar sinerginya belum dipencet guys sama casternya. Nggak bisa apa-apa bro, aku nggak bisa mencetin bro. Aku ya pengen tahu, ya kan? Siapa yang main lustrik? Siapa yang masukin unit apa? Nggak tahu sekarang. Paling mereka komennya ya, ini aku tebakanku ya. Woi, ini mau mengaktifin Dragon Altar. Seru banget Dragon Altar. Nanti semoga ya dia bisa dapat bijinya waktu fate box. Gitu guys komentarnya guys. Tepaanku ya. Kok nggak sama Budang? Budang soalnya dikontrak sama Nimo, nyarin di Nimo bro. Jadi nggak bisa bareng. Bang itu Dream Sport Player. Akhirnya, terima kasih Muntun. Ditampilin layar sinerginya. Gini tuh early game bisa dikomentarin. Contohnya, yang paling bawah, Nyx Luwox dan Sakura Jima Mai. Berarti main Ragnar 3 mau ngambil duluan di Fate Box. Tuh kan Ragnar 3 mau ngambil duluan di Fate Box, makanya mereka pakai sinergi lustrik. Sayangnya mereka nggak punya Chow Digi, jadi nggak bisa bikin duit. Kalau seandainya mereka punya Chow Digi, Chow Diginya pasti dimasukin. Dan mereka bisa bikin duit dari Erudisio. Gitu komentarnya guys. Akhirnya ya, mau Fate Box baru dinyalain. Ya sudahlah. Di sini udah ada combo early game ya, Chow Digi Johnny, combo favorit kalian. Chow Digi bikin duit dan Digi Johnny bikin anak. Siapa siapa yang enggak mau coba bikin anak tapi dapat duit ya kan? Oke, Fate Box. Gimana rumahnya? Surabaya, bro. Fate Box, kristalnya. Salah. Bijinya, adanya biji tinju ya. Biji tinju kayaknya kurang populer tadi sekilas nonton itunya, nonton layar sinerginya, tapi ada yang ngambil yaitu Kaburaki, kemungkinan mau transisi ke sana. Itemnya hilang semua, 6-6-nya. Seperti biasa prioritas di Fate Box memang ngambil item ya, karena item nggak bisa dicari, hero bisa ngeroll ya. Pak, Pak, pindah, Pak. Tadi udah player yang ini, Pak. Aku juga kalau nge-cash ya, player aku satu ronde, aku highlight satu-satu. Aku pindah satu-satu ya, supaya nggak itu-itu terus. Kalau namanya caster tuh nggak boleh berat sebelah guys, harus pindah-pindah ya. Ini apakah BO2? Ini BO semifinal, seingatku kok BO3 ya, nanti kita lihat aja BO2 atau BO3. Finalnya rasanya BO5 kalau finalnya, nanti hari Minggu finalnya. Dari Ivan, itu casternya di layar samping nontonin, di layar samping nontonin Bang AB mungkin. Thank you bro, sabarannya. Tuh, ada yang bilang BO2, ada yang bilang BO3. Ya kita tunggu aja. Aku hari ini pokoknya mau nyantai aja kok. Setel musik NCS, nonton bareng kalian, jawab pertanyaan kalian, ya kan? Oke, so far pembagian sinergi, assassin satu orang, wrestler satu orang. Tadi Kaburaki yang ambil kristal wrestler. Transisi ke wrestler. MM satu orang, kita nggak melihat satupun WM, nggak melihat satupun mage. Atau, tapi jangan lupa, kalau kita belum melihat satupun mage di sini, jangan lupa sinergi elementalis selalu bisa transisi ke mage ya. Bukan berarti kalau nggak, bukan berarti kalau nggak nampak di layar sinergi early game, pasti nggak ada yang main itu salah ya. Jangan lupa, bisa transisi. Oke?
ini melihat Afdal yang masih win streak, masih dengan combo bikin anak bikin duit cowo di Johnny, masih tahan di sini karena bocilnya bisa nge-carry ya, bocilnya bisa ulti sekali lagi di sini, nggak keburu, tapi anak-anak Johnny masih win streak ya. Jadi enak banget ini guys posisinya si Afdal, cuman skillnya lagi agak nggak guna. Ini kalau meme-nya adalah main Ragnar tipe win streak ya. Why? Kenapa kamu main Ragnar tipenya win streak? Kayak main Harper aja ya. Cuman dia masih win streak sampai ke creep round. Creep round ini bisa dibilang adalah ronde gratis. Jadi misalkan masih win streak sampai di creep round, itu kamu dapat satu ronde gratis buat dapat bunganya sebanyak 3 ya. Nah, itu buat Afdal dan Lele yang masih berapi-api nih. Semoga aja nanti ada e-sport divisi Mobile Legends Magic Chess, jadi ada pro player-nya yang beneran. Amin. Nah ini loh guys. Why? Kenapa kamu harus menayangkan 6 orang lawan creep? Why? Gak perlu kalau menurutku. Bang, kok gak ikutan? Nah itu, yang tadi viewer yang udah dijawab ya tadi ya. Tolong bantu jawab ya, kenapa gua gak ikutan. Ya intinya adalah slotnya random, gak dapet slot, gitu aja. Sangat menyayangkan, sangat disayangkan sih. Aku sedih sih dengar hari pertamanya banyak subscriber yang laporan ke aku ya. Ini curhat dikit ya. Bang, kenapa di MCIC yang tier master bisa lolos? Aku no comment. Kenapa di MCIC yang tier epic bisa lolos? Aku no comment. Yang paling sedih itu adalah, bang, kenapa di MCIC hari pertama yang main satu pot ada yang cuma 3-5 orang? Wah, itu aku langsung sedih banget, guys. Dan sempat ada rumor-rumor yang nggak enak ya soal jual beli slot dan sebagainya. Waduh, kalau kayak gitu caranya ya, saran buat Muntun lebih baik slotnya jangan di random, dipilihin aja bro. Kasian yang mitik-mitik tinggi daftar udah latihan. Aku kenal salah satu pro player ya, aku gak mau sebut nama ya. Aku kenal salah satu pro player Magic Chess. Dia bukan YouTuber tapi pro player. Dia tuh udah bener-bener latihan nyiapin buat MCIC. Dia udah yakin mau dapet slot karena merasa daftarnya lumayan pagi. Hari pertama buka pendaftaran dia daftar jam 9 pagi, udah latihan PD dapat slot mitik tinggi, tapi nggak kepilih guys. Malah yang kepilih nggak hadir lah, jual beli slot lah. Aduh. Oke, dari Ivan. Oh my god, sampai 100.000 dari Ivan. Ayo subscribe Bang Abe, minggu ini live seminggu full. Semangat Bang Abe. Iya, hari ini aku minggu ini aku live seminggu full ya, Senin sampai Minggu ya. Oke. Dari Aculs, ada Bang sama David TV bocil cashnya. Oke, nanti coba akan coba dikontak ya kalau misalkan besok-besok ada yang nemenin semoga. Sementara ya aku nemenin sambil bacain komentar kalian aja lah. Ya. Kalau cash sendiri nih ada enaknya, guys. Ada enaknya yaitu aku bisa sambil bacain komentar viewer ya. Kalau nge-cash berdua itu kadang enggak bisa bacain. Positioning-nya, bro. Aduh, kalian lihat itu barusan, aku agak sedih ya. Ini semifinal ya. Halo, itu Johnson-nya di kanan bawah sendirian. Dia Tarsman-nya nyala tapi nggak ngebuff Tarsman ke sebelah-sebelahnya guys. Ada Johnson sama Baxia ya, halo? Halo? Muntun? Oke, yang ini yang lumayan standar yaitu 6 Assassin 4 Empire ya. 6 Assassin-nya belum nyala. Lance-nya tapi sudah hampir bintang 3 ya. Mungkin karena nggak rebutan. Dia masih 6, chance-nya lumayan gede buat dapet Lance bintang 3 ya. Oke, darahnya masih 100. Dia darahnya masih 100. Kalau darah semakin tinggi itu logikanya adalah semakin banyak waktu buat nabung ya. Semakin banyak waktu buat nabung, jadi dia bisa entah mau main slot atau mau main ngerol ya, masih bisa menentukan pilihan. Untuk MJJ season 1 masih banyak hal yang janggal. Semoga di season selanjutnya diperbaiki sama pihak Muntun. Amin. Ini gua lihat YouTube official ML tapi yang dihidupin suaranya Bang AB. What? Oh, maksudnya nonton dua device ta bro, kaget aku. Oke. Okay. Nah, ini dia. Aduh, bro. Casternya jangan ke sini terus, Pak. Nah, ini tadi yang tadi Dreams. Halo Dreams, kenapa kamu masih pakai Lolita Dreams? Halo? Kalau main Dragon Alt tadi mereka rebutan Dragon Altar ya. Mereka rebutan Dragon Altar. Kita lihat tadi yang dari layarnya sekilas yaitu 4 orang yang main Dragon Altar.
Ini Esme. Transisinya mau ke Western Wrestler, tapi Western yang dipilih adalah Esme. Mungkin kalian nyalain Mitch, make sense. Sinergi gaduh-gaduh. Tapi kalau sinergi ini di late game, damage-nya kurang, guys. Ya. Kali Esme-nya bintang 3 baru bisa nge-carry. Forrester, dukung Bang AB di MJIC next season. Thank you banget donate-nya, Forrester. Dari awal juga ada donasi. Halo Bang AB, salam dari Bekasi. Thank you banget, awal. Aku untuk season depan sih berharap bisa jadi caster-nya ya. Karena kalau daftar jadi peserta terus di random lagi itu kan sakit hati ya. Ya aku daftar jadi caster semoga dipertimbangkan lah sama Muntun lah. Dari Christian Pardide, caster sebelah gak tahu apa-apa bang, malah dibully netizen. Kasian lah guys, itu mereka kerja loh, tolong dihargai lah ya. Jangan sedih bang, ini buat beli kopi biar cashnya semangat. Thank you banget bro Aculs. Enggak ada yang sedih ya, enggak ada yang sedih kok. Aku tuh hanya prihatin guys, bukan kesedih ya. Prihatin kenapa kok turnamen sebergengsi ini bisa sampai ada drama jualan slot, itu aja sih. Ya. iOS mana? iOS kayaknya mainnya besok bro, ini udah ditanyain dari tadi ya. Dari tadi mereka bolak-balik kameranya ke Afdal sama Dream terus guys. Aku mau lihat yang lain juga ya, halo? Muntun? Lux. Ini salah satu yang rebutan Dragon Altar. Nah, rebutan Dragon Altar ini berat guys, karena rebutannya segitu banyak ya. Kalau rebutannya segitu banyak, udah lebih dari 3 orang, itu biasanya di bench, itu akan mulai mengurangi, nggak nyimpen ke bintang 3. Karena simply jumlah unitnya di chest pool nggak bakalan lutut. Chance-nya itu terlalu tipis banget untuk mereka jadi ke bintang 3 ya. Jadi kalau sudah seperti itu, mereka seharusnya main fokus naikin slot. Aku selalu kasih tips. Kalau misalkan sinergimu udah kadung nabrak sama orang lain, tapi udah nggak bisa pindah, udah terlanjur masuk, nggak mungkin bisa transisi lagi. Apa yang harus dilakukan? Sinergi sekundernya harus nggak sama orang lain. Contoh, Dragon Altar kan build-nya banyak. Ada Dragon Altar yang gabung sama WM. WM abis. Ada Dragon Altar yang gabung sama 4 Tarsman. Ada Dragon Altar yang gabung sama Summoner. Kalau kamu bijak, sinergi primary-mu sudah kembar sama orang lain. Di chest pool sudah susahnya berkurang. Ya sinergi sekundermu jangan kembar juga sama orang. Nah, kalau kamu cuma bisa satu formasi, taunya Dragon Altar pasangannya cuma sama combo itu-itu aja, begitu nabrak sama orang, kamu sudah kebingungan buat bikin apa. Lanjutannya udah bingung guys, transisi kemana. Kalau komentarku gitu sih. Oke, Lele yang masih darahnya 100, dan kali ini Assassin sudah nyala, dia sudah naik ke 8 juga dengan ekonomi yang sangat sehat. Duitnya 20 ya, cuman dari tadi kita waktu lihat perhatikan dia waktu di level 6 lancenya sudah 8 biji sampai sekarang masih belum dapat ya. Berarti kita bisa menyimpulkan apa? Dia nggak dapat clone device. Kalau dia dapat clone device pasti sudah dipakai buat lance di sini supaya lancenya bintang 3. Atau mungkin dia memilih nggak ngambil clone device, ngambil kristal ya. Bisa jadi. Tuh ada yang nanya link sabaran di deskripsi. Thank you banget ya yang udah nyamer-nyamer dari tadi. Bang, ini saya pertama lihat live abang. Halo bro, welcome to the stream. Oke, 3 orang yang main mid seperti yang aku analisa tadi di awal kan. Kalau nggak ada di layar yang main mid, bukan berarti nggak ada. Buktinya yang tadi main elementalis bisa transisi ke mid. Cuman ini kok agak menyedihkan ya. Ini semifinal MJIC, sampai ronde ke segini, yang main mid belum ada yang jadi 6 mid guys. Halo? Apa nggak tahu kalau 3 mid damage-nya udah nggak bisa buat late game? Semifinal loh ini. Masa ada Cecilia Carmilla bikin 6 miss gak bisa bro sampai menit segini? Gak mungkin lah, satu orang pun gak ada jadi 6 miss ini gak masuk akal guys, kalau menurutku guys. Biasanya serebutan-rebutannya minimal ada satu yang jadi lah. Taburaki yang tadi ngambil Crystal Bracer di Fatebox ya, tusun duluan ternyata, terbukti Bracer energi yang power levelnya agak-agak kondisional di late game. Kalau jadi banget bisa jadi bagus. Kalau di tengah-tengah transisinya gagal, ya kayak gitu, tusun duluan ya. Dragon Altar 4 biji, mage-nya tinggal 2 biji. Akhirnya ada satu yang jadi 6 mage. Plus ada Gatot. Gatotnya nanti tunggu bintang 2, karena kalau belum bintang 2, seperti yang kita tahu di 3 patch terakhir Gatot sudah di nerf. Jadi damage-nya sudah nggak berasa ya, cuma berasa di 6 mage doang. Dan yang juara 1 main Assassin Uncontested seperti prediksi awal. Dia main 6 Assassin 4 Empire ya. 6 Assassin 4 Empire
dan dia lancenya sekarang sudah bintang 3. Di sini kita melihat disiplin sekali Lele karena dia mengantisipasi yang main match dan menyimpan Alucard di bench ya. Karena nanti ada Alucard dan Natalia yang bisa menyalakan Monastery of Light untuk mengantisipasi yang main mid. Ada dari Wanwan, semoga jadi caster season depan. Amin, thank you banget bro Wanwan buat supportnya ya. Kenapa nggak ada yang main Elf? Karena Elf itu sinergi yang butuh win streak dari awal dan transisinya harus smooth. Dan Mia-nya harus bintang 3, banyak banget syaratnya. Dan itu pun nggak menjamin dia power levelnya gede kalau nggak punya kristal sama sekali. Jadi memang untuk turnamen kita jarang melihat Elf ya, jarang melihat Elf karena syarat untuk suksesnya cukup dibilang sulit dibandingkan sinergi-sinergi yang lain. Ada dari Dalton, kenapa penasaran kenapa Zaz dipanggil Johnny? Itu sebutannya dari komunitas ML, jadi makanya sampai sekarang kebawa di Magic Chess. Kalau ada hero Zaz, panggilannya juga Johnny ya. Ini nyalakan 4 Empire-nya nggak pakai kristal tapi pakai Guinevere. Dan Guinevere-nya dikasih kristal assassin karena nggak ada target lain. Masa Tigreal ya? Kalau Tigreal ya aneh ya. Dreams! Oke, Sakurajima main dengan altar, balik ke Freya dengan 3 orang pakai NOD. Aduh guys, kalau ini masih babak pertama qualifier, aku masih bisa cari alasan gitu. Itu, aduh, bro, udah semifinal ya ini ya. Aku mau komen kayak apa coba kalau harus ditunjukin 3 NOD kayak tadi itu loh guys. Buat yang nggak tahu kenapa aku tepuk jidat ya, karena itu unik pasif ya guys ya. Jadi banyak NOD, kamu bisa-bisa ke banyak hero, terus musuhnya regenerasinya bisa berkurangnya banyak gitu. Nggak fungsi bro. Sabar. Kalian di MOBA aja, kalau satu udah beli NOD, support yang satunya jangan beli NOD, beli Ice Queen 1 atau apa kek. Nah, balik lagi guys, kembali ke laptop ya. Setelah insiden yang cukup menyedihkan, aku nggak sempat lihat nickname-nya tadi siapa yang pakai 3 NOD karena kameranya diganti cepet banget ya. Wah itu. Oke, Dreams. Dreams ini kayaknya lolos ke final. Tadi soalnya di awal tadi dia juara 2 ya. Kalau misalkan poinnya bagus lagi di sini udah minimal 4 besar kan si Dreams. Itu chance-nya buat masuk ke final lumayan gede guys. Ini dia kembalikan dengan combo Freya Dragon Altar-nya. Otomatis 9 slot ya, 9 slot standar. Ini dia nyari kristal MM. Kenapa nyari kristal MM? Karena Aurora bisa diganti sama Popol Pupa supaya MM-nya nyala. Ya. Itu combo standar varian Dragon Altar WM yang pakai Freya Franco. Norton Veil yang dicari adalah Popol Pupa. Selain dari itu, Popol Pupa nyalakan 2 summoner sama Sun dan Popol Pupa. Ya. Jadi makanya kalau main Dragon Altar varian yang itu, aku lebih prefer ke Popol Pupa daripada Aurora. Oke, positioning kurang lebih ya, memang dempet-dempet ya. Inti positioning di late game ya. Ini banyak yang nanya soalnya subscriber Bang, tips positioning di late game ya. Inti positioning di late game itu sebenarnya ya, kalau mau dibagi garis besar, spesifiknya detailnya luas banget ya. Tapi kalau dibagi garis besar itu adalah dua, nyebar atau dempet. Yang aku selalu bilang pakai kata dempet-dempet mesra. Kapan harus nyebar, kapan harus dempet? Ini mereka semua dempet karena mau dapat efeknya Tarsman. Kalau Tarsman kamu enggak dempet ya enggak dapat skillnya karena Tarsman itu ngebuff sekitarnya ya. Dempet juga bagus kalau misalkan kamu main mage. Kenapa main mage? Karena lawanmu jadi nyerang ke kamu ngumpul, skill areamu bisa lebih efektif ke lawanmu. Makanya kita sering sekali melihat kalau main mage tuh positioning-nya dempet. Dan juga ini kebetulan lawannya ada yang main assassin ya, ada yang main assassin. Jadi kalau positioning-nya dempet, core-mu bisa kamu sembunyikan supaya assassin-nya lompat enggak mukul langsung ke core-mu duluan. Kayak gitu ya. Ini makanya positioning-nya di late game banyakan yang dempet. Cuman ya itu tadi,
kalau ini yang main mage misalkan masih hidup, misalkan ya, ini kayaknya udah mati semua yang main mage, bentar. Iya, udah mati semua, tinggal yang main Dragon Altar sama yang main Assassin ya. Kalau misalkan masih dempet dan ada pemain mage, itu yang pemain mage diuntungkan. Karena lawannya dempet, bayangkan kalau Aurora Northern Veil-nya lagi nyala, atau misalkan dia punya buku atau buku dan sepatu, dia langsung ulti di awal dan dempet, itu skill arahnya jadi efektif sekali, kena ke banyak unit ya. Dan makanya sama Muntun diciptakan yaitu item namanya Monastery of Vestment. Monastery of Light Vestment itu jubah yang logonya logo Oracle kalau di MOBA. Itu cara kerjanya mirip kayak Tatman. Jadi kalau kamu dempet seperti itu, kamu masih bisa pakai item itu buat mengantisipasi magic damage. 30 menit lagi bang, karena Ragnar-nya banyak. Ya Ragnar memang lagi meta bro, jadi ya memang gimana lagi ya, nonton aja. Kapan ada e-sportnya Magic Chess bang? Lah ini e-sportnya bro. Dreams di posisi 3. Aku terus terang gak apal satu-satu ya tadi poinnya berapa aja. Yang aku inget karena Dreams tuh mainnya BTR kan. Dreams tuh tadi di game pertama di juara 2, sekarang di juara 3. Jadi poinnya sangat bagus guys. Kalau ini BO2 maupun BO3 ya, chance dia lolos ke final lumayan gede. Selama misalkan ini nanti BO3, di game berikutnya dia gak tusun. Tapi misalkan ini BO2 ya, ya sudah, pasti lolos kalau misalkan BO2. Kalau misalkan BO3 baru, karena ini semifinal pertama ya, aku nggak dikasih briefingnya. Ini BO2 ke BO3. Jadi kita nonton aja. Yang main Assassin ngincar ke Natalia bintang 3. Tadi Assassinnya nggak rebutan ya, jadi memang sangat-sangat bagus dan masih berpeluang buat dikejar ke bintang 3. Di satu sisi dia juga ngejar Selena ke bintang 3. Kalau ngejar Selena ke bintang 3, aku agak kurang setuju ya. Karena secara garis besar, damage Selena bintang 2 dan bintang 3 itu salah satu assassin yang terlemah di Magic Chess terus terang. Dibantai duluan tapi nggak dikasih waktu ke bintang 3, dibantai sama Wanwan bintang 3. Ya, Selena kalau bintang 2 ke 3 itu nggak worth it kalau di Magic Chess, guys. Karena damage-nya nggak beda jauh ya. Dan kita tahu sendiri kalau ada kristal assassin, salah satu assassin yang sering di-cut selain Saber adalah Selena. Karena untuk main assassin nggak terlalu... Banyak orang yang bilang gini, jangan di-cut bang Selenanya, kan ada Karina, Selena, kalau ada kristal elf atau ada Lolita, bisa jadi 3 elf. Itu kurang efektif sih, nggak se-worth it itu kalau menurutku. Kita akan tunggu komentar mereka, dia BO2 atau BO3? Ada dong. Ada nih. Kalau itu nggak nemu, nggak bakal jalan kayak tadi tuh. Bisa, cuma mungkin akan lebih sulit perjuangannya. Karena tadi kita lawannya juga sebenarnya si Dreams tuh dia punya 6. Nah nih, post game kita lihat ya, si hero-heronya Dreams ya. BO3, BO3, BO3. Oh thank you yang udah bantuin jawab ya. Sama si Lee Fox. Mana Dreams? Dream ketiga. Dream tuh, udah ada. Dragon Altar-nya oke, Nodal-nya oke, Weapon Master-nya oke. Nah, ini guys, ini yang aku bilang tadi ya, kesalahan yang dilakukan oleh Dreams dan Sakura Jimamae. Sinergi yang nyambung banyak yang dari Lipok itu coba lihat ada mainnya. Iya, aku kasih breakdown-nya ya. Kalau sinergi pertamamu sudah ngobrol sama orang lain, sinergi keduamu atau ketigamu atau keempatmu jangan kembar juga, bro. Ya dimakan sama yang juara satu. Nah ini tadi, kalau formasimu cuma hafalan, cuma taunya formasi itu. Kalau Dragon Altar pasti sama WM Northern Veil, ya gini hasilnya. Banyak yang nggak jadi. Opal Kupa masih bintang 1, Tigra masih bintang 1, punyanya si Sakura Jimamae. Ini coba tadi kalau Dragon Altar variannya nggak ini tok loh, kok yang kompetitif. Masih ada Dragon Altar yang Summoner, masih ada Dragon Altar yang 4 Tarsman. Bisa jauh lebih jadi daripada harus maksain combo sama yang juara 1. Sayang banget ini, sayang banget. Mage pun juga gitu. Nonton channelnya Bang Abi tahu kalau main mage ada 8 core unit. Lah tapi kalau kamu cuma tahu mage-nya Varian yang 8 core unit, lah terus mage-nya rebutan kayak gini ya, alhasil tuh broan tuh sun semua. Kalau menurutku sih gitu ya. Dari Freya OB, caster officialnya kagak paham Magic Chess bang. Udah jangan dijelek-jelekin guys, mereka itu kerja ya, tolong dihargai ya. Ya mungkin mereka nggak terlalu fokus di situ, mereka kan caster-caster mau banyak kan. Iya sabar aja. Kita di sini itu temanya nobar santuy ya guys ya. Tapi thank you buat samerannya. Nge-cash sendiri bang. Aku nggak nge-cash. Kalau namanya nge-cash tuh aku bisa ngeklik pindah-pindah bot, itu namanya nge-cash.
kita ini sesuai judul, nobar. Jadi aku ya ngomentarin ala aku ngomentarin biasa, nobar kita, bukan nge-cash. Ala aku nge-cash ya nggak begini bro, bahasanya juga lain ya. Makanya nonton di channel ada kontenku yang aku nge-cash, itu beda banget atmosfernya. Dan juga kalau nge-cash ya nggak enak kalau sendirian gini, biasanya ada partnernya ya. BO singkatan apa? BO itu singkatan best of. Jadi artinya akumulasi poin entah 2 ronde atau 3 ronde. Di semifinal ini BO 3. Artinya akumulasi poin dari 3 ronde. Jadi kalian nih buat yang belum tahu singkatan BO ya. Aku kasih tahu itu bukan open BO, bukan ya. Bukan. Bukan juga kalau di lelangan ada buyout, bukan. Bukan itu juga ya. Ya guys, best of. BO, bimbingan orang tua. Nah, itu benar, bimbingan orang tua. Emang gak kena copyright Bang B, udah izin sama Muntun, bro. Bang, casternya dibully netizen. Ya. Kasian lah. Kalau mereka sudah dibully di sana, jangan kita bully juga di sini ya. Kita di sini channelnya santuy, stay positif. Kita belum mabar, guys. Ada donasi lagi dari Wanwan, Bang, banyakin tutorial MC. Aku tipenya kalau bikin konten Magic Chess itu ngejelasin sinerginya lumayan detail, bro. Tipenya, jadi kalau misalkan tutorial secara itunya. Oke, ini perolehan sementara poin ya, aku potong dulu ya. Lele 18 poin, Dreams yang tadi aku bilang ya chance-nya gede buat lolos. Dan ini ronde 2 dari 3, berarti kelihatan kan BO 3 ya. Kalau aku bilang Afdal sih udah gak mungkin lolos. Itu udah gak bisa ditanya ya. Kasito harus juara 1 kalau mau lolos. Harus juara 1, itu pun lihat tiebreaker-nya ya. Lihat tiebreaker-nya. Dream sama Lele chance-nya besar buat lolos. Jadi ini udah kurang lebih lock 2 pemain ya dari sini ya. Enggak sih guys. Yang lolos cuma 2 ya per grup ya. Ada 4 grup ya, ini kan 32 orang. Kalau yang lolos cuma 2 grup ya, berarti Kasito udah gak mungkin lolos. Kasito juara 1 juga skornya gak ngalahin yang 2 di atas guys. Ada saweran lagi dari gak punya nama. Next season commander yang bagus selain Ragnar dan Eva apa Bang B? Next season. Nah, namanya juga next season, bro. Kalau next season ya belum tahu apa yang di buff, apa yang di nerf. AB di advanced server di revamp ya kan? Ya next season ya analisanya next season bukan sekarang. Halo Bang, salam dari Madura. Vanli dan iOS kapan Bang? iOS harusnya besok. Vanli aku nggak tahu. Kapan lagi ada turnamen Magic Chess? Kalau turnamenku sendiri sih nanti tanggal 10. Pendaftarannya udah full ya. Pendaftarannya udah full. Aku buka tanggal 1 Juni kemarin pendaftarannya. Jam 12 siang kemarin, jam 4 sorenya full. Tanggal 1 Juni yang sama. Jadi turnamenku udah full slot ya, 256. DG Arena Season 3. Jadi kalau misalkan nggak mau ketinggalan, mau dapat slot di turnamen, langsung ya follow Instagram. Follow Instagram, jangan lupa. Nanti info turnamen, info giveaway di sana semua ya. Thank you banget, ada yang nyawer-nyawer hari ini. Dari siapa lagi nih? Mr. X. Greget sendiri nontonnya. Aku paling greget yang tadi ya, 3 NOD itu bro. Semifinal loh bro, 3 NOD bro, really gitu loh. Little Hope apakah nggak lolos? Little Hope nggak lolos, karena satu grup yang diambil cuma 2 orang. Waktu itu Little Hope satu grup sama Vanli ya. Dan itu aku sebenarnya juga agak nggak setuju sih. Kenapa BO1 gitu penyisiannya? BO1 itu ya hoki-hoki, faktor hokinya besar guys. Berarti ya BO2, BO3 supaya ada chance buat lolos ya guys ya. Iklan Realme. Ya udah ya, memang namanya kita juga nonton bareng ya, kita harus ikutin ada iklannya apa ya, nonton aja. Nah ini lagi ada yang nanya ya, ini kayaknya nanti videonya ini mau aku save di YouTube, jadi mohon maaf kalau ada pertanyaannya diulang-ulang, mungkin aku jawabnya agak jarang-jarang juga ya. Kenapa aku nggak ikut ya, karena slotnya di random guys. Ya, slotnya cuma 500, netizen yang budiman, yang daftar puluhan ribu. Jadi aku nggak ikut karena nggak kepilih. Ya, jangankan aku, yang subscribernya masih berapa.
Elvin Gimang aja yang subscribernya 2,3 juta nggak kepilih bro, jadi itu memang murni random ya, murni random. Oke. Semoga Bang Abe jadi caster season berikutnya, amin, aminin aja ya. Tuh kan, itu pertanyaan bait buat pertanyaan bait yang seharusnya nggak dijawab itu. Itu langsung para bocil-bocilnya langsung nongol nih. Pada bilang, iri bilang bos. Hei, aku tuh jawab pertanyaan, bukan iri ya. Kalau iri, ya aku sekarang gak streaming nobar bro. Apanya yang perlu diiriin bro? Aku gak iri sama orang yang mainnya 3 NOD, gak iri kok bro. Sinergi L sampai late game kombonya sama apa bang untuk bisa menang? Sama 4 Touchman yang lagi populer sama Cecil Carmilla. YouTuber nggak ada yang kepilih jadi player MCICB, bukan nggak ada, tapi yang mereka platform streamingnya di Nimo, yaitu Little Hope, Avenue dan Funly, ya sama satu lagi Bas Clemens. Sleman sekarang sudah nggak di Nimo, tapi dia kan di Nimo cuma lama, 2 tahun. Jadi ya, ada jalurnya lah. Kayak modelnya aku, Jeremy Archer, TV Android, Kelvin Gimang, itu kita semua nggak dapat slot bro. Jadi cuma bisa nonton aja dari rumah. Yang nonton di channel sana suruh gue pindah ke sini biar casternya yang di sana nggak kasihan dibully. Mau lihat Bang Abe yang kepele sebenarnya. Ya, kalau belum kepele ya nggak apa-apa, bro. Salam dari Solo Bang B, sehat selalu supaya bisa hibur banyak orang. Mantap, thank you, bro. Sayang banget lu nggak dapet slot. Aku tuh hari pertama padahal udah belain bangun pagi-pagi loh. Pendaftaran dibuka, aku daftar tuh jam 10 pagi bro. Tapi ya itu tadi, karena di random ya. Kopiok-kopiok beradia, kocok-kocok beradia guys. Aku gak ikut kekocok guys. Jadi ketika mereka ngocok, aku gak kekocok guys. Jadi gak dapet slot deh. Gitu ya ceritanya. Namanya juga 500 orang slotnya ya. Tuh, yang daftar 10.000. Lebih lah, aku yakin puluhan ribu lah kelasnya Muntun. Mereka itu buka pendaftaran tuh 8 hari loh. 8 hari loh guys buka pendaftaran ya. Ya jelas rame bos. Ada saweran dari Richard Giovanni, 3NOD, Kek W, Throw is real. Yang belum kepilih belum rezeki. Bro, tak kasih tahu. Rezeki sudah ada yang ngatur ya. Jangan khawatir kok, jangan khawatir. Satu menit keburu tuh Bang B buat main MOBA. Keburu tuh buat main MOBA katanya. Mending main apa caster? Ya kalau boleh milih aku milih caster lah bro. Daripada main ya, udah ngarep pengen main. Nggak taunya siapa tahu besok-besok slotnya dikocok lagi. Lah kan kena PHP ya, udah persiapan ya. Sakit hati guys. Ya kalau ada qualifiernya gitu loh, ada qualifiernya, orang daftar semuanya diseleksi. Ya itu aku tuh sedih tuh. Waktu dilaporin subscriber MCIC hari pertama kemarin qualifier tuh aku kaget bro. Kenapa kok ada yang tier master bisa kepilih main, ada yang tier epic bisa kepilih main? Gak merendahkan mereka, enggak. Tapi aku yakin dari puluhan ribu itu yang daftar mythic itu lebih dari 500 orang gitu loh. Why? Yang menurut lu juara yang pro player atau publik bang? Kalau menurutku yang publik sih, karena mereka pro playernya memang fokus latihannya latihan MOBA ya.
Jadi harusnya nggak segede, nggak sededikasi itu buat latihan Magic Chess. Tapi nggak tahu sih, segala sesuatu bisa terjadi ya. Lonceng bang, nggak dipilih lonceng aja bang. Nah tuh. Maklum turnamen pertama masih banyak bug. Itu iklannya Are You Ready lo guys. Aku udah mau nambahin lo itu. Are You Ready Tulus ya. iOS lolos gak? iOS besok. Ya ampun yang nanyain iOS. Tolong bantu jawab ya viewer-viewerku yang budiman. Yang nonton dari awal tadi udah gregetan ya. Udah dibilangin dari tadi. iOS nanya besok. Oh masih nanya aja. Sabar. Bas Clemens sih. Kalau menurutku dari yang mereka mainnya solid itu Bas Clemens. Chance-nya untuk juara gede sih. Aku support banget Kobas ya. Waktu aku main sama Kobas, waktu konten sama Kobas tuh memang mainnya rapi banget. Dan dia juga bukan content creator yang asal bikin sinergi-sinergi yang viral ya. Tapi itu memang sinergi-sinergi yang dibikin sama Kobas tuh kumbu-kumbu yang bagus kalau menurutku. Jadi aku sangat-sangat mendukung Kobas buat juara. Karena dia memang dedikasi tiap hari latihan, tiap hari konten, tiap hari latihan ya, intinya itulah ya. Bisa bakal nge-case iOS? Bakal. Aku minggu ini ya, Senin sampai Minggu live buat kalian guys. Senin sampai Minggu, kadang-kadang Sabtu Minggunya nonton bareng kalian ini loh, MJIC. Oke, ada saweran dari Ivan. Aduh, makasih banget loh bro Ivan, hari ini nyawernya banyak banget ya. Dari Ivan, kalau nge-case MJIC season depan jangan lupa bawa belnya bang. Waduh bro, gak tahu nanti dipecat apa enggak ya sama Muntun ya kalau pakai bel ya. Kenapa nggak ikut slot influencer? Lah aku aja tanya ke Muntun, mereka bilangnya nggak ada slot influencer kok. Yang dapat tuh semua yang streaming di Nimo, itu jalur Nimo ya. Kalau nggak streaming di Nimo, nggak tahu sih. Kita yang non Nimo nggak ada yang dapat soalnya. Ya ikut yang jalur dikocok itu tadi, yang ngocok-ngocok berhadiah itu ya. Kasih suara gamenya lu. Bukan aku nggak mau bro, kalau misalkan aku mau nyalain suara gamenya, tadi kalian suruh bilang komentatornya di mute aja lah, suara komentatornya ikut masuk ya. Aku kan nggak spectate-nya langsung dari in-game bro, aku kan spectate-nya nonton broadcast-nya mereka juga. Bro Boyon Dimas, waduh, jangan tanya-tanya alamat ya, tanya-tanya alamat nih kenapa? Mau kirimin makanan dah bro, kalau mau kirimin makanan tak kasih alamatku nanti ya. Casternya MCC harusnya Bang Abe dan gue Budi Little Hope. Aku ya sangat mau ya nge-cast sama Budang ya. Wah seru banget guys nge-cast sama gue Budi ya. Aku pernah nge-cast LH soalnya. Aku pernah nge-cast Little Hope Cup sama gue Budi juga. Dan memang pengalaman nge-cast bareng gue Budi itu seru banget guys. Seru banget. Aku mau nge-cast sama dia lagi. Cuman hari ini lagi gak bisa bareng karena dia nyiarkannya di Nimo ya. Aku nyiarkannya di YouTube. Aku Bojonegoro, Cak. Halo, bro. Tuh, ada yang bilang tuh. Yang meeting-meeting streaming di Nimo juga ada yang belum dapat. Ya, nggak tahu. Tidak tahu lagi. Aku no comment kalau gitu, ya. Oke, kita masih menanti mereka sadar, ya. Kita masih menanti mereka sadar kalau di early game itu yang harus dibuka adalah layar sinergi supaya tahu siapa yang dapat Choudiki ya. Oke, dari layar ini ada yang dapat Choudiki, sekilas nggak ada. Oke, dari saya. Loh kok saya ya namanya yang donate nih ya. Bang, tolong dong siap live-nya disimpan full biar yang telat bisa tetap nonton. Dipertimbangkan tapi nanti kita lihat aja lah apakah itu memungkinkan atau enggak ya.
bikinnya per provinsi baru seru. Waduh, regional qualifier ya. Ya, nggak tahu. Siapa tahu bisa didengar sama Muntun. Ragnar ada 6 orang. Ya, Ragnar memang komandernya sangat populer ya di MTG kali ini. Oke. Ini sedikit ya. Sedikit tanda tanya besar ya. Kita kan tadi sudah dikasih tunjuk kan. Poinnya berapa aja kan ya. Kalau aku jadi mereka, saya nunjukin poin berapa. Kan udah tahu tuh peserta mana yang poinnya walaupun juara satu di akhir nggak mungkin lolos. Ya. Kayak contohnya si Afdal ini, poinnya masih 1 poin, dia kan nggak mungkin lolos. Ya. Nggak akan difokusin di sini lama-lama, akan fokus ke yang poinnya tinggi-tinggi, poinnya kemungkinan bisa lolos ya. Kalau aku. Karena ya nggak ada serunya kalau menurutku nonton yang udah pasti nggak lolos gitu. Kalau aku guys. Udah berapa tahun menjabat di YouTuber? Aku udah bikin kontennya bro, udah bikin kontennya di judulnya Persembahan Untuk Papa. Nonton di situ aja ya cerita lengkapnya aku dari awal nge-YouTube sampai sekarang. Dari kemarin nggak ada yang pakai Harper ya, nggak ada lah bro, bercanda lu. Sepatunya ketinggalan di Lancelot pak. Ya apa, masih early game, diampuni, masih ganti-ganti unit mungkin nggak sempat pindah. MKC apakah ada bandnya? Kelihatannya sih ada, karena nggak ada yang pakai BD3 sama sekali. Jadi aku berasumsi ada bandnya guys. Ya, tapi aku belum bisa konfirmasi ya. Nanti aku akan tanya lebih lanjut. Oke, yang dapat cowok gigi baru satu orang yaitu si Borjuis. Layar ini dulu, nggak usah ditunjukin. Dari tadi tuh mereka suka banget nunjukin layar ini tuh fungsinya apa coba. Layar sinergi yang paling penting itu ya. Aku aja kalau jadi caster nggak pernah nunjukin layar itu ya. Nggak guna menurutku bro, apalagi early game. Emang bisa ngelihat Ragnar ngehealnya berapa ya? Belum bisa kan? Ragnar kan ngehealnya di bawah 25 darahnya ya. Ada saweran dari mana sih? Untuk Bang AB live, caster sana gak paham Magic Chess. Oh iya bro. Thank you sabarannya. Oke, ngambil call detect device, kabur lagi ngambil apa? DAS. Dreams langsung ngambil Crystal Empire. Kalau biasanya yang agresif ngambil Crystal Empire di awal ini biasanya mau bikin assassin biasanya ya. Atau mau transisi ke sana. Ayo yang ngerti barusan aku tepuk jidat kenapa? Ayo yang ngerti barusan aku tepuk jidat kenapa? Tolong ada yang tahu ya. Semifinal bro. Semifinal Fatboss ngambil 1-1 ya. Mau kamu alasan main Dragon Altar ke? Aduh. Aduh guys, hatiku tersayat-sayat ya kalau lihat yang di semifinal gini Fatboss ngambilnya 1-1 ya. Aduh. Aduh bro. AB sabar ya. Itu yang terakhir bisa dapat item. Nah itu maksudku. Yang terakhir bisa dapat item gara-gara depannya ngambil warman itu kan konyol ya. Oke. Dreams dari sini main mage. Nah, kalau Dreams main mage, itu berarti dia mau main yang 8 core unit ya. Kalau tadi dia ngambil Crystal Empire. Kenapa begitu? Jelaskan dulu. Karena nanti dari mage yang 6 itu bakal ada Odette sama Harith. Itu kan udah 2, ya. Satu Crystal Empire berarti 3 kan? Ada Bucin berarti 4 empire-nya lah.
ya. Jadi kalau misalkan dia enggak tidak transisinya ke assassin, transisi ke mage juga tidak kalah bagus. User Crystal Empire yang bagus ada 2 di mage. Yang pertama Esmeralda supaya cepet-cepet goyang TikTok ya. Satu lagi itu Cecilion ya. Cecilion itu juga bagus supaya dia ultinya cepet. Oke. Okay? Kita lihat apakah nanti Dreams melakukan itu ya. Itu prediksiku di awal. Apalagi tadi kita sempat lihat sesaat board sinerginya, mage-nya enggak rebutan ya. Cuma bisa ninggalin like dan share bang, mau kerja dulu. Oke bro, thank you banget yang udah like dan share. Dan sekali lagi, layar dibagi 6 ngelawan creep, sama kayak di apa namanya, MPL, kalau lagi red buff awal-awal ya, kayak lagi ngebuff awal-awal, dibagi lainnya kayak gini. Aku cuma mau bilang buat Muntun, production crew-nya ya, dengan hormat, minta tolong, nggak usah kayak gini ya, nggak ada fungsinya bro. Ngeliatin orang-orang itu ngelawan creep round yang sudah pasti menang, nggak ada fungsinya ya. Ini bukan kayak MOBA yang tiba-tiba buff-nya bisa dirusuin. Kamu layarnya kecil gitu, nggak bakal bisa kelihatan orang ngambil item apa. Nggak bakal, nggak ada fungsinya bro. Nah, kembali ke Kazeto. Kazeto ini itu ya, namanya mungkin ngambil dari Kak Seto ya. Kak Zeto ya. Masih win streak di sini dan mencoba nabrak sinerginya si Grims ya, yaitu main mids. Enak dengernya kalau Bang Kasket yang ngomong. Tak. Oke, di sini kita akan melihat ini, aku enggak ada mouse-nya itu loh guys. Jadi aku enggak bisa benar-benar fokus di satu, aku mau ngejelasin informasinya satu orang tuh enggak bisa guys. Karena enggak ada mouse-nya yang bisa dipencet ya. Oke, so far yang main mage 2 orang. Sakurajima kali ini main wrestler. Ada yang main 4 celestialnya sudah nyala karena dapat Gatot. Mantap Lele, good job. Itu nanti kalau misalkan ke 6 wrestler 4 celestial enggak jelas sama sekali. Kembali lagi ke layar itu yang enggak ada gunanya itu loh. Aduh bro, why? Orang masih mau ngomentarin sinerginya ya. Kok dipindah ke layar yang enggak ada gunanya itu loh, heran aku. Dan never mind. Akan lihat Kasito apakah bisa mempertahankan di sini. Nah kan, dia nanti darahnya 100 masih bisa dapat glowing one di fade box karena depannya ngambil one. Ini kan agak konyol ya. Jadi ini baru creep round pertama selesai, bocilnya sudah punya obor dan buku yang nanti di late game bisa dipindah ke match lain yang pasti ada gunanya lah. Dua item itu nggak mungkin nggak guna di combo match ya. Akhirnya ini ada subscriber yang akhirnya bisa menemukan gunanya layar di split ya. Gunanya layar di split adalah menampilkan iklan. Menampilkan pesan sponsor. Oke. Alasan paling masuk akal dan diterima bro. Oke bro. Mantap. Makanan nanti apa? Loh, nggak ada break makan hari ini pak. Loh ya, ini kenapa di sini tulisannya gamenya PUBG ya? Aku ganti dulu ya deskripsinya ya, jadi Mobile Legend ya guys ya. Ini kok ganti sendiri, kenapa PUBG coba? Nah, ini nggak streaming PUBG guys. Mana ada BK Skate main PUBG ya? Ayo, thank you tadi yang udah ngingetin. Live-nya kenapa jenis gamenya PUBG, Mobile Legend bro? Oke, nah udah ganti guys. Abang-abang gak ikut turnamen ini? Bantu jawab ya bro ya. Tadi sudah dijawab berkali-kali soalnya dari awal.
Sakurajima yang tadi jadi 4 Celestial early. Sekarang Lordnya udah nyala juga, jadi 4 Celestial 4 Summoner ya. Oke, not bad. Salah satu combo gado-gado yang terbukti efisien pakai bucin terutama ya. Di Wrestler Summoner sama Celestial akan lebih dimudahkan kalau misalkan dapat Crystal Wrestler ya. Jadi bisa hemat slot. Nah, maksudku tuh gini loh guys. Kalau mau nampilin iklan sponsor, layarnya layar gini lebih enak ya dilihatnya ya daripada display banyak. Tapi itu pendapatku sih. Oke. Okay. Ember bintang 3, Kaburagi. 2,5 item. Kenapa aku bilang 2,5? Karena satu masih patuh ya. Which is pretty good. Itemnya ditaruh di sana dulu. Karena Ember bintang 3 damage-nya lumayan bagus buat mid game. Cuma nanti di late game lebih efektif taruh ke Link bintang 2 ya itemnya, atau ke Natalia. Dream sepertinya mulai minus di sini. Poinnya tadi udah lumayan tinggi sih. Kalau Dreams bisa 4 besar, harusnya dia lolos. Harusnya dia lolos ya, di atas kertas ya. Sama Lele. Lele yang poinnya tinggi juga tadi ya. Oke, Namis nyala. Belum jadi 8 unit core ya. Ika Zeto tadi. Karena belum ada Valir Veil. Kalau Valir Veil, Esme sama Bucin nyala itu 8 unit core guys. Namanya build mage-nya ya. Nah kalau udah grip run gini, biasanya kalau aku pindah-pindah nampilin item orang. Jadi supaya tahu. Karena dinamika item kalau di mage chest itu sangat-sangat pengaruh guys. Build boleh sama, kalau itemnya beda, itu hasil bisa beda. Kayak contoh build Northern Veil. Ada build Northern Veil orang yang suka fokusin item magic, taruhnya di Aurora. Ada yang lebih suka taruh item fisik di Freya. Itu aja dinamika sinerginya, sinergi sekundernya itu bakal bisa beda banget. Ya. Ini 4 elementalisnya belum nyala karena belum ada Aurora. Belum ada Aurora ya, jadi belum jadi 644 kayak biasanya 8 unit core. Tadi aku tipo ya, Valir Veil-nya ternyata udah ada. Yang belum ada Aurora. Tadi aku lihat sekilas 642, ternyata yang duanya itu bukan Western-nya tapi elementalisnya. Dan di sini langkah yang cukup bijak, dia mulai nabung Esme bintang 3. Cuman ini kita mesti lihat itu sih. Kayaknya kalau di mode spectate gini nggak bisa ngeliat itu ya, Euro Library sama paling nggak ngeliat itu habis ini perbandingan sinergi. Kalau yang main mid memang keramaian banget, lebih baik nggak nyimpen bintang 3 ya. Karena di pool pasti tinggal dikit. Freya Naga. Ganti bos, halo? Kok udah 3 ronde di sini terus ya? 2-3 ronde di sini terus ya? Halo, Muntun? Oke, mage 2 orang, assassin 1 orang, summoner 2 orang. Dragon Altar rebutan 2 orang, kan ini pergerakannya, sinerginya lebih merata ya. Yang WM cuma jadi sinergi sekunder di combo Dragon Altar plus Northern Veil. Berarti combo Dragon Altar-nya kok itu terus guys? Gak ada yang pakai combo Dragon Altar yang WM-nya Argus Tamus ya, itu betul lebih bagus. Ya udahlah. Karena combo yang begitu, yang Northern Veil itu, kalau Freya-nya begitu gak dapet Dragon Altar miss, itu akan jauh lebih sakit ya. Lebih gampang ketinggalan daripada yang Argus Tamus. Kalau yang Argus Tamus tuh gini dinamikanya. Karena Argus sama Tamus ngasih abis, sedangkan damage-nya Dragon Altar tuh dominan damage fisik. Karena nanti kita tahu biasanya carry-nya adalah Wanwan bintang 3 dan Link bintang 2 ya, yang umum ya. Jadi biar mereka lebih cepat sakit dan lebih cepat ngebunuh lawan. Karena diiringi dengan attack speed yang cepat. Counternya DA apa? Kita logika aja ya, logika aja ya. Ini aku ngomong berdasarkan data, berdasarkan statistik ya. Yang win rate-nya lumayan bagus buat melawan Dragon Altar itu adalah mage. Logikanya kenapa bisa begitu? Karena Dragon Altar itu formasinya cenderung dempet-dempet, otomatis skill areanya si mage kan efektif buat mereka. Dan Dragon Altar biasanya kerap dipadukan dengan Torchman.
Kalau terus main kamu gak dempet-dempet, kamu gak dapat bonusnya. Jadi karena memanfaatkan yang dempet-dempet itu tadi, apalagi kalau misalkan Dragon Altar-nya gak punya jubah Oracle, itu di late game kalau sama-sama bintang 3-nya sama-sama rame, misalkan mage-nya apalagi punya Gatot, stun area, itu akan sangat-sangat sakit ya buat sinergi Dragon Altar. Tapi sekali lagi prinsipnya kalau aku bilang di Auto Battler itu semua sinergi bisa mengalahkan semua sinergi. Oke? Okay? Jadi aku kurang setuju dengan istilah counter. Kalau aku bilang semua sinergi bisa mengalahkan semua sinergi, tergantung build sekundernya apa, tergantung itemnya apa, tergantung positioning-nya gimana. Jadi banyak faktor yang diperlihatkan ya, yang perlu diperhatikan. Oke, okay, dua yang dapat slot Dreams dan Sakurajima. Afdal dapat terus Gold Meteor, Kazuhito dapat Kristal Elf. Why? Kazuhito bukannya tadi main mage ya, ngambilnya Kristal Elf. Mungkin mau nambah darah 1000. Eh, ganti dong bro, jangan dikasih itu terus bro. Halo? Tuh ada yang bilang, DA darah putihnya bisa disetot sama Esme juga. Nah, berarti analisa yang tadi masuk akal kan? Komentar yang lagi rame apa? Ragnar, lagi rame banget. Kalau di rank, kalian yang rame adalah kalau di mythic ya, terutama itu Benny 3 juga rame banget. Oke, Lele, kita akan lihat apakah Tusun di sini ataukah bisa mempertahankan skornya di atas ya buat lolos ke final. Fred, Lin yang udah di nerf, jadi sekarang kalau dia selesai jurus itu harus menunggu 2 detik ya. Sebelumnya kan menunggu 1 detik buat bisa dapat mana. Lele masih bisa tahan. Dan Lele ini sayang sekali darahnya 25 ya. Kenapa aku bilang sayang sekali? Karena Ragnar 3 itu baru ngeheal kalau darahmu di bawah 25 alias 24. Kalau dia 24 ngeheal jadi 32. Kalau 25 dia gak ngeheal ya. Which is itu akan sangat-sangat pengaruh di late game. Karena kalau 25 itu bisa sekali obrok mati. Kalau 32 itu bisa gak mati kalau lawannya gak pakai summoner. Bisa gak mati ya. Kecuali late game udah late game banget, damage-nya udah sakit banget, baru itu bisa mati ya. Pas itu masih win streak. Odetnya ditaruh belakang dan ada buku, jadi odetnya cepet jurus. Oke, okay. Odetnya ada glowing one juga, jadi sakit ya. Tadi yang awalnya itemnya di bocil jadi pindah ke odet ya, mantap. SM-nya juga full item, mantap sekali. Kasih itu di sini Dreams 4 besar, Lele 4 besar. Kayaknya kita udah tahu yang lolos dari grup ini siapa aja. Karena poin mereka akumulasinya sangat-sangat tinggi ya. Tadi udah kelihatan 18 sama 14. Jadi kalau di game ini mereka 3 besar dua-duanya, maka mereka dipastikan akan lolos. Karena tadi posisi 3-nya agak lumayan terpaut jauh ya poinnya ya. Buku bagusan kasih Odet apa Aurora? Ada yang tahu? Kalau menurut aku pribadi Aurora, karena Odet itu damage doang. Dan Odet itu nambah mananya udah lumayan cepet, mengingat Empire-nya dia aktif ya. Jadi Empire itu kan nyedot mana ya. Dibandingkan Aurora yang Norton Veil-nya nggak nyala, itu kalau misalkan nggak dibantu sama sepatu mana atau nggak dibantu sama buku, dia itu ultinya tahun depan baru keluar guys. Match-nya udah selesai baru ultinya Aurora keluar ya. Dan lagi alasan utama kenapa kalau aku main mid bukunya di Aurora daripada di Odet, karena Aurora itu nge-stun, Odet itu damage doang. Dan sering sekali kita ngelihat Odet itu jurusnya belum selesai dia mati. Kalau Aurora dia udah ngeluarin stunnya, mau dia mati atau enggak ya urusannya, damage sudah masuk, stun sudah masuk. Ini apakah copyright bang? Enggak, udah izin sama Muntun bro. Ini playlistnya di lagunya udah habis belum ya? Oh belum kok. Baru kita ganti ya kalau udah habis ya. SM bintang 3 dari Elementalis. Sayang sekali satunya fail ya. Mantap sini. Oh, aku salah lihat nih kayaknya. Tadi kayaknya habis dikasih clone ya, elemen. Bentar. Habis ini kalau misalkan kameranya dikasih itu lagi, kita akan lihat ini bintang 3-nya Elementalis atau
dari clone device ya tadi ya. Kita akan lihat. Lele harus mati di sini tapi dia 4 besar, poinnya tadi 18 harusnya lolos. Oke. SP-nya ternyata bintang 3 dari awal, enggak dari elementalis, guys. Karena tadi kameranya dipindahnya dari tengah ya. Ini dia tinggal nunggu kalau misalkan feedbox masih ke bagian slot. Tadi si After sudah ngambil slot ya. Kalau misalkan enggak ke bagian slot, dia bisa jadi 6 western. Kalau gini agak enggak worth it sih. Ngejahit masukin 6 westernnya dibandingkan 6, tapi match-nya dikorbanin jadi match-nya enggak nyala, enggak worth it sama sekali, guys. Dari Santo Gaming. Thank you banget donasinya. Thank you banget, bro. Isminya asli B3. Iya. Udah tahu sekarang. Tadi kan habis kameranya dipindah udah ketahuan ya kalau itu bukan dari elementalis. Tadi dipindahnya di tengah-tengah soalnya. Oke, dia kalah melawan Dreams. Kita belum lihat ya Dreams build match-nya seperti apa. Canggihnya bintang 3. Cuman di sini dibantai sama Link ya. Oke, Dreams ada Harith bintang 3. Oke, tadi canggihnya berarti dari elementalis ya. Sisanya bintang 2. Sayangnya bucinnya masih bintang 1. Si Carmilla. Jadi elementalisnya satu ngarah ke sana, satu bintang 3 random. Masukin Guinevere. Masukin Guinevere supaya nyala 4 Empire. Oke, sekarang Kazito melawan Dreams yang asli. Kita akan lihat akan minus berapa Kazito. Kecuali yang sekarang bintang 3 lebih bagus. Ternyata sekarang Esme-nya nggak mau pulang ya, maunya digoyang. Jadi di sini Kazito yang menang. Mungkin beda di dinamika apa yang bintang 3 dan sebagainya itu sangat pengaruh dari elementalis ya. Oke, okay, After dan Dreams. Kalau aku nggak salah ingat, dua-duanya sudah ngambil slot loh. Kita akan lihat ya. Kalau mereka nggak ambil slot, kasih itu dapat slot. Bisa jadi 6 match 6 western. Oh, After belum. After belum. Berarti kasih itu nggak dapat slot ya. After yang ngambil slot itu di game sebelumnya. Oke. Okay. Kayak gini nih mau ngomentarin itemnya yang mana, guys? Halo? Kelihatan ya? Yang kelihatan banyak item magicnya sih, guys, itu banyak Dreams lebih sedikit, tapi ada Gatot Immortalnya. Esme-nya juga lebih tinggi punya si Dreams, cuman punya Kazito bintang 3 normal. Oke, dia melawan Afdal dengan formasinya yang dipencar. Kayak auroranya jurusnya nggak kena ke banyak unit, tapi carry sebenarnya bukan di aurora, di Esme bintang 3 yang langsung meratakan backline-nya. Apakah Freya bisa, Freya naganya bisa ngebalesin temen-temennya? Kayaknya nggak keburu sih. Itu Esme-nya terlalu ganas, terlalu gahar ya. Apakah Dreams juga akan mati double kill di sini? Oh nggak double kill, itu mirrornya si Abdal. Maksudnya Dreams nggak mati sih sama Abdal sih. Dan Dreams jadinya bisa ngehil lagi ya. Di sini darah Drift adalah 25. Kalian jangan tertipu tulisannya doang 17. Tapi kita harus tahu kalau Drift pakai Ragnar ya. Jadi dia ngeheal. Jadi 25 ya. Tinggal satu lawan satu, Kazito melawan Dreams, Mitch melawan Mitch. Nah, ini Kazito posisinya jauh lebih disiplin. Karena melawan Mitch, jadi formasinya disebar. Kalau formasinya disebar nggak tempet-tempet mesra, waktu auroranya si Dreams ulti itu nggak langsung kena satu kampung, guys. Aku main yang Kazito sini. Formasi yang paling bagus buat kalau match lawan match itu adalah formasi anak TK berbaris ya. Jadi 3-3-3 kalau 9 unit. Itu udah paling bagus, karena itu nyebar banget. Jebret! Posisi menentukan prestasi. Not even close, guys. Ini darah 25. Tembus ini, mau lu Gatot bintang 3 elementalis kek. Tetap posisi itu paling mengaruh. Karena skill area ya, kayak threat boss. Cuman kayaknya lolos sih udah pasti Lele sama Dream sih kayaknya ya. Kalau aku tadi nggak salah inget skornya.
Lele sama Dreams. Karena ini ada 4 grup di final, masing-masing cuma diambil top 2 buat masuk ke final ya. Lele tadi dia poin 18 dan dia masih top 4, berarti harusnya pasti lolos. Dreams juara 2, juara 3, juara 3. Juara 2, juara 3, juara 2. Harusnya ya poinnya sangat bagus lah, lolos lah. Ini BO berapa? Tuh udah dijawab tuh, BO 3. Monceng Bang B. Moga-moga break ke match berikutnya gak lama ya guys ya. Moga-moga kita masih ada satu kali BO3 lagi sih hari ini harusnya. Borjuis yang kemarin lawannya Kobas. Oh gitu ya. Ragnar 2 bro, really. Ya udahlah. Kalau kata orang wong dewe-dewe ya. Turun nonton di sini daripada di sono. Thank you bro, supportnya. Salam kenal bang, gua sab baru lu bang B. Mantap. Welcome, welcome. Oke, kita di sini nunggu poin aja ya. Habis nunggu poin aku mau ngisi minum. Kita masih ada satu match lagi soalnya. Sekundernya Assassin yang bagus apa? Yang paling populer itu 3WM, 2 Norton, 2 Monastery of Light. Yang paling populer karena ada Alu dan Natalia. Jadi di late game bisa ngelawan mids. Karena kalau main di mythic itu hampir selalu tiap game ada mids ya. Varian lain itu 6 Assassin, 6 Empire. Atau 4 Empire lah minim. Itu juga cukup bagus. Tuh, grup 3 tomorrow, grup 4 tomorrow. Grup 1 hari ini, grup 2 hari ini ya. Semifinalnya. Nanti berarti lusa final ya. Bang, salam kenal hari dari Malaysia. Halo, welcome to the stream bro. Ini baru caster, paham apa yang dia jelasin, mantap. Thank you banget supportnya. Gelasnya beli di mana Bang B? Beli di toko. Kalau formatnya begitu mungkin nggak, ini bukan turnamen tapi lebih ke giveaway karena nggak ada kualifikasi. Tuh kan Lele sama Dreams kan yang lolos kan? Sesuai prediksi Lele sama Dreams yang lolos ya. Oke, rasa penasaranku sudah hilang. Berarti aku ngisi minum dulu ya bro ya. Ngisi minum dulu sama ke toilet dulu bentar. Ini viewer sih suka pada ngomong halo kursi. Thank you.
Kursi kapan nikah? Nikah nggak tuh? Thank you ya guys ya, yang dari tadi udah like sama subscribe. Ada saweran yang kelewatan nggak? Oh, sorry, tadi ada yang kelewatan dari Abel Chandra. Mau donate susah mikirin kata-katanya. Thank you banget bro, Abel Chandra. Tadi notifnya kadang-kadang memang notifnya saweran ini kadang-kadang nggak keluar ya guys ya. Jadi mohon dimaklumi. Thank you banget sawerannya bro. Mohon maaf kalau tadi kelewat. Bang, request lagu. Oh. Wah, ini ada quiz gala nih. Sebutkan sinergi yang hanya perlu 2 heroes untuk mencapai maksimal. Ayo, kalian bisa nggak? Sebutkan sinergi yang hanya perlu 2 heroes untuk mencapai maksimal. Maksimal ya. Ayo, kalian bisa nggak? Oh, pinter-pinter di sini subscribernya jadi genius ya. Eludicio, Bucin, Monastery of Light, jago guys, layak dipanggil genius gamers ya. Tanyaannya cuman gitu doang, pasti bisa semua ini genius gamers. Mantap. Oh, ada yang bilang Vanli bentar lagi main tuh, ya kita lihat aja. Ya, kalau nggak di grup yang hari ini, ya grup besok. Gitu aja, bro. Empire bisa 2. Nah, itu berarti nggak teliti baca pertanyaannya ya. Pertanyaannya kan hanya butuh 2 unit untuk maksimal. Empire tuh maksimalnya 6, bukan 2. Jadi kalau tadi jawab Empire salah ya bro ya.
itu nambah bintang dari timmu yang terendah di board, bukan di bench, di board yang terendah. Kalau yang terendah bintang 1 ya dinaikin jadi bintang 2. Kalau yang terendah sudah bintang 2 semua ya naik jadi bintang 3. Bukan nambah slot ya. Bang, apa alasannya Aldous nggak masuk Magic Chess? Alasannya ada dua. Kenapa Aldous belum masuk Magic Chess ya? Alasan yang pertama. Bayangin, semua hero di Mobile Legends masuk semua ke Magic Chess. Masuk semua. Kalian ngerol tuh nggak bakal dapet guys. Nggak dapet-dapet ya. Hero-nya kebanyakan, pool-nya kacau. Itu alasan pertama. Alasan kedua, karena aku nggak kerja di Muntun, bro. Kalau aku kerja di Muntun, aku programmernya ya. Aku yang suka hero apa tak masukin ya. Pertanyaan ini nanti divariasi. Kalau udah ada satu orang nanya gitu dijawab, nanti divariasi sama viewer. Contohnya, Bang, kenapa Fanny gak masuk Magic Chess? Ya, soalnya di Magic Chess gak ada tembok, nanti dia jadi darat. Dah, puas? Oh my god. Terus kemarin katanya Franco nari yang darah tipis. Jangan keras-keras guys, itu cukup jadi rahasia aib di channel sebelah guys. Jangan ya, jangan ya. Kita di sini nobar, nobar santai ya. Bel pemersatu bangsanya mana bang? Kenapa hook Franco di Magic Chess nggak bisa miss? Aku tuh harus jawab apa, bro? Bro, kalau udah dikasih pertanyaan-pertanyaan ajaib gini tuh ya. YouTuber yang masih lolos di MCC siapa aja? Tinggal Panli sama itu ya, Bas Clemens, iOS. Kalau miss nggak bakal laku, nah itu. Coba guys. Di pertanyaan ini apa yang aneh ya? Pak, aku merasa ada yang aneh di pertanyaan ini ya. Aku mesti konfirmasi lagi sih ini. Emang di Magic Chess itu sinergi disebut role dan faction ya? Oh, ingetanku, kok aku ingetnya sebutannya agak berbeda ya. Ada yang bisa konfirmasi nggak ini? Ngerti sih ngerti maksud pertanyaannya, tapi apakah benar sinergi di Magic Chess disebut role dan faction? Itu aku nggak inget. Moga-moga bener deh. Role, emangnya MOBA? Nah itu dia! Itu dia! Role, emangnya MOBA? Nah itu yang aku nggak yakin. Apakah namanya disebut role dan faction ya? Gua baru bangun. Halo Andrian. Betul bang, role faction. Oke. Thank you. Kadang kita itu main tuh nama-nama gitu yang detail-detail tuh nggak terlalu perhatian ya. Apalagi di game nggak pernah nongol kan. Di game tuh nongolnya Dragon Altar Crystal. Kita udah bener-bener terpatri di otak itu yang sering kita baca itu kata Crystal ya. Jadi kadang-kadang sampai gak yakin kalau kita juga biasanya nyebutnya combo atau sinergi ya. Sinergi. Jadi gak inget nama detailnya role dan faction. Tapi oke lah, tadi ada viewer yang bilang itu bener, ya oke.
Selamat malam, Cikgu. Bang, gua nonton podcast lu seru banget dengan anak-anak Runeterra. Nambah pengetahuan meta tuh. Wah, mantap, bro. Bener, bang. Ada di pengaturan juga. Cek aja, bang. Mumpung ada waktu ya. Ayo, kita daripada mati penasaran, guys. Daripada mati penasaran ya, kita cek ya. Yo. Udah lama gak ngeliat ensiklopedia ya, soalnya ya. Kenapa Turtle nggak masuk di Creep Round? Karena aku nggak kerja di Moontoon, bro. Kalau aku kerja di Moontoon ya tak masukin ya. Commander buat turnamen yang banyak dipakai apa? Tergantung ban list. Yang sering kelihatan ya, yang sering kelihatan itu Ragnar 3 itu sering kelihatan. Eva itu pasti ada yang main 1-2 orang biasanya. Ada yang suka Eva 2 ya kan. Eva 3 itu hampir gak pernah dipakai di turnamen. Yang jelas bukan Harper. Harper kalau udah turnamen high level sih gak dipakai ya. Remy sudah mulai menipis. Eggy, kadang-kadang ada yang main aman, main agresif itu Eggy 1 atau Eggy 2. Yang suka Eggy 3 juga ada karena bisa nambah kristal atau nambah clone. Macam-macam. Tapi yang paling umum, yang paling bikin gamenya lama di meta kali ini, di patch kali ini adalah Ragnar 3. Semangat, Be. Hei, ada David. Halo, Pit. Salam dari Cilacap, Mas B. Ya elah, masih 6 menit ya. Tapi lo mainnya Harper bang lah, itu kan konten bro, beda bro. Benny nggak ada, B. Karena aku tadi bilang, tergantung ban list. Di kebanyakan turnamen, Benny itu di ban, Benny skill 3 terutama ya. Ini di kebanyakan turnamen guys, jadi makanya agak jarang melihat Benny ya. Sebenarnya bukan karena nggak bagus, sebenarnya ya karena banyak turnamen yang ngeban aja. Turnamen tuh masih pakai kebijakan sendiri-sendiri soalnya house rule ya. Tapi kalau kalian main ngerank, apalagi di mythic, ya Benny pasti kelihatan bro. Enggak. Oh, enggak, jangan. Enggak. Ya, jalan, enggak. Galeri Pro dan Faction. Mantap. Mantap. Tiga menit.
Bang, mending lu yang nge-cash biar pada ngerti semua. Amin, bro. Amin. Ditunggu sambil main custom, Bang. Oh, nanti kelewatan, bro. Yang mau Q&A sama Bang Abi silahkan tuh. Nah, kangen Alu Rafaela. Rafaela ya? Rafaela bintang 3 itu dulu bisa jago loh kalau tahu makainya. Semangat, Bis. Semangat, semangat, semangat. Kali lagi ya guys ya, hari ini aku gak nge-caster. Aku bukan casternya soalnya. Aku ini sama kayak kalian, nobar santai. Aku cuma komentarin yang aku pengen komentarin guys. Karena kalau namanya caster ya harus ada mouse-nya. Bisa ngeklik-ngeklik, fokus kemana. Bisa jelasin, itu lebih enak guys kalau caster. Kalau gini tuh namanya nobar ya. Sambil ya membagikan analisis lah. Analisis tipis-tipis ya. Kenapa Bang AB nggak dapat slot? Nah ini aduh bro. Ulangi lagi ya, yang tadi udah nanya ya. Ini kalau replaynya ditonton di YouTube ini, ini pertanyaannya kok sama mulu sih dari tadi gitu paling ya. Karena gini loh bro, slotnya cuma ada 512, yang daftar puluhan ribu. Terus aku nggak ikutan ngocok ya. Jadi mereka yang ngocok, kocok, 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 kocok. Berarti ya bro, namaku gak keluar. Jadi gak kepele deh. Gitu ceritanya bro. Ya ya, yang tadi nanya lagi kenapa gua gak ikut. Nanti yang lain bisa bantu jawab, oke. Ada Estes, Elf bisa meta lagi, setuju. Estes itu salah satu unit terbaiknya Elf ya. Ditarik begitu saja sama Muntun. Semakin malam netizen semakin lucu bang. Nanya lagi dapat piring cantik. Kenapa backgroundnya candi? Playlist udah mau habis belum? Kalau habis sudah diganti ya, udah mau habis guys, ganti guys. Biar nanti kita nggak bisa ganti-ganti playlist ya. MCS playlist relaxing music instrumental boleh. Oh ini banyak, nggak habis-habis ini. Nah. Oke, wow enak. Besok aku pakai ini aja. Ini MCS semua kan ya, nggak ada yang tiba-tiba copyright gitu ya? Enggak lah ya. Soalnya siapa tahu rekamannya disimpan kan di YouTube kan. Oke guys. Habis gini yang main siapa aja ya tunggu aja bro. Aku enggak apal, enggak punya daftar pesertanya aku. Ini habis ini akan ada match group yang kedua ya. Match group yang kedua. Loh kok tadi perasaan 11 detik kok nambah lagi. Halo Muntun, halo. Nambah lagi menitnya. Gak apa-apa bang, itu nambah. Namanya juga injury time. Namanya juga injury time, berarti ada yang injury gitu ya. Ya udah guys, ini sama Muntun dikasih waktu nambah buat kalian like sama subscribe ya. Thank you ya udah support channelnya. Ini basket bos, nggak ada injury time. Salam dari Wamena. Wah, mantap bro. Udah biasa Muntun tuh suka gitu bang.
gitu ya. Bang, pernah nggak sih lu nggak ada yang nabrak sinerginya tapi nggak keluar-keluar unitnya? Pernah. Namanya juga probabilitas. Persentase. Ya, kalau lagi apes, nggak ada yang nabrak tapi sinerginya nggak keluar, ya move on. Gitu aja. Salam dari Gayungan. Bang, gimana cara lihat skin hero musuh di Magic Chess? Skin tuh baru bisa kelihatan kalau sudah bintang 2 ke atas ya. Bintang 2 dan 3. Itu kelihatan skinnya. Hashtag anjay nobar. Tidur dulu be, di sini udah jam 9.45. Oke bro, thank you udah mantengin streamnya ya. Semoga 1 juta subs, amin. Doain yang bagus-bagus, amin aja ya. Bentar guys, ini ada pertanyaan yang aku bacanya aja udah mau ketawa ya. Bang, aku gak ada yang nabrak, tapi kenapa aku gak pernah dapet bijinya WM? Ya soalnya WM itu gak berbiji guys ya. Ya bukan monokotil ataupun dikotil ya. Bukan ya. WM tidak berbiji guys. Pengen nampol deh. Gua udah meeting nih gara-gara panutan. Mantap. Semakin malam semakin mabuk. Tanganin kemuntun adanya mode team match. Kayak apa tuh? Mungkin kayak chess rush ya, 4 lawan 4 ya. Ya itu implementasinya gak segampang itulah. Banyak faktor yang perlu diperhatikan. Gue udah rindu Guardian Elf. Lalu udah dikasih yang lebih bagus loh bro, 4 Archman. Kapan ya? Erudisio di buff bisa jadi 6 Erudisio biar gua bisa nabung sampai next season. Oh my god. Makin malam komen kalian nih kok semakin mabuk loh guys. Halo guys. Halo? Kalian sehat? Kalian sehat semua ya? Stay safe ya. Jangan lupa sehat-sehat ya. Komennya tolong yang agak waras ya. Guys, obatnya diminum dulu. Ada yang bilang obatnya diminum dulu tuh. Hey, not bad. Apa komentar abang kalau Magic Chess ada mode squad? Ya, seru-seru aja. Ada yang suka main Chess Rush, ada yang suka solo, ada yang suka squad. Ya, mungkin kalau yang serupa diimplementasikan ke Magic Chess, mungkin ada yang suka juga. Kalian aja 6 bucin biar mereka mesra. 6 bucin gak tuh? Semoga season depan Bang Abe jadi caster, amin. Wrestler bagus gak bang buat match kalau ada Gatot?
sebenarnya bisa, tapi nggak terlalu yang gimana ya. Jadi misalkan gini, kamu main mage yang 6 core unit kan punya Gatot, yang 8 core unit plus Gatot kan berarti kan 9 udahan. Kan berarti kalau kamu pakainya Gatot sama Carmilla, kalau kamu pakai Crystal Wrestler kan bisa nyala. Itu biasanya bisa ditaruh ke Cecilion atau ke Esme. Tapi kalau aku sih nggak bilang itu sesuatu yang fantastis banget, nggak ya, biasa aja. Bisa sih bisa, tapi nggak fantastis. Bang, gua pernah main sama lu di Magic Chess, gigi parah. Oh! Semangat aku guys. Let's go. Ada satu nama yang kita dukung ya di sini ya. Karena ini nobar, aku bukan caster, aku boleh dukung ya. Kita dukung Fanli guys. Fanli ya, let's go ya. Kita dukung Fanli supaya lolos ke final besok guys. Semangat ini. Fanli, kamu pasti bisa Fanli. Fanli, kamu pasti bisa Fanli. Wah, ini Joe Gaming yang sampai paling jauh ya. Ternyata dia mainnya hari ini. Fanli is in the house, yo. Yes. Fanli dan Phoenix itu GG. Phoenix pro player ya, itu tadi ada yang bilang subscriber tuh, ada yang bilang tadi Phoenix tuh pro player. Nah tuh. Kobas kapan? Kobas besok. Aura Phoenix, oh, oke, sip. Jadi kita tahu ya, ada pro playernya, yang pro player ML-nya dari tim Aura Phoenix dan juga Van Spasili, Fanli ya. Nah, jangan lupa subscribe ke YouTube-nya Fanli loh. Kombonya keren-keren loh. Ya, please commander-nya nggak diliatin dong. Siapa pakai commander apa? Langsung masuk aja ya. Please commander-nya nggak diliatin guys. Skill-skill berapa aja? Oh, oke. Okay. Langsung Man Myro dikasih 3 elf di awal. Apakah berani dipakai di sini Man Myro? Ragnar 4 orang. Ya tahu sih. Aku tahu komentarnya tadi berapa ada berapa. Cuman maksudnya enggak dikasih list. Mereka pakai skill berapa aja? Phoenix di awal sudah menjadi anak muntun ya, dia dapat fail bintang 2. Dan masih belum ditampilin list sinerginya, guys. Supaya tahu siapa aja yang dapat erudisio ya. Halo, Muntun. Masih belum ditampilkan ya. Phoenix. Fail 5 biji. Fail 5 biji dan ada Chowdiki ya. Oke, Fanli apa Fanli? Fanli jadi Saber bintang 2. Nice. Fanli ini kalau main assassin mantap soalnya. Ini kalau Saber bintang 2, dia ngambil kayak gitu berarti dia kayaknya mau transisi ke assassin tuh, guys. Tapi segala sesuatu masih bisa berubah ya. Di Fatebox ya. Kita akan tungguin aja. Kalau di awal gini tuh kita masih belum tahu orang fix main apa, karena nanti semua masih bisa berubah ya. Di Fatebox, namanya aja Fatebox, kotak nasib, jadi itu bisa merubah nasib ya. Jadi biasanya kita udah bisa nebak orang main apa. Itu yang paling pasti itu setelah creep round yang habis ini. Itu biasanya orang-orang udah pada ngelock sinergi. Kecuali yang main teknik transisi itu beda cerita ya. Tapi biasanya sinergi bisa dilihat itu bisa mulai diraba-raba itu setelah Fatebox atau setelah creep round yang pertama. Bukan yang pertama banget, ya maksudnya yang habis ini ya. Yang punya Chowdiki lumayan banyak dan ini orang-orang pada pakai Chowdiki Johnny ya supaya bikin duit. Fanli masih nyimpen 2 Akai, masih bisa transisi ke Dragon Altar kalau nggak rame. Fanli juga 76 guys, dan dia main Ragnar ya, berarti chance dia untuk ngambil duluan di Fatebox gede guys. Semangat!
Hari ini fenomena-fenomena semifinalnya itu aneh-aneh loh guys. Tadi udah 3 NOD ya. Tadi juga ngambil 1-1 di Fitbox ya. Kasih yang belakangnya item ya. Sekarang ada Harper di semifinal. Jadi yang main Harper ini bisa pasang Insta Story guys, ceritanya guys, Insta Story ya. Aku di semifinal MCIC main pakai Harper, iri bilang bos. Hey, Muntun! Muntun! Paling ngambil misal wrestler, langsung wrestler. Tadi dia nyimpen 2 Chou di bench ya. Ya mungkin mau transisi bisa ke Cloudy Wrestler atau ke wrestler yang wrestler summoner ya. Kita akan lihat Franky main apa ya. In Harper we trust. Ini di band gak kok gak ada yang pake? Iya. Di band, bandinya Harper nyasar tak tahu arah jalan pulang. Pengen lihat belnya Bang AB. Oke, Andi melawan Fanli. Fanli masih Chou Digi bikin duit dan dia elementalisnya nyala ya. Sorry, ini bukan punya Fanli. Aku tadi kok ngelihatnya salah yang di highlight ya. Aldista melawan Phoenix ternyata. Phoenix. Aku yang salah lihat. Makanya jadi caster nih gak enak guys. Kalau misalkan gak sambil ngeklik-ngeklik gitu loh, suka salah sebut nama ya. Paling udah tinggal 50 tapi nanti dia Ragnar 3 masih bisa nge-heal ya guys ya. Wah aku udah penasaran nih Fanli nih, dia ngapain nih ya. Makanya aku tadi nyariin si berbintang 2 nya Fanli kok gak ada. Oke, layar sinergi akhirnya Fanli, oke Fanli transisi mantap ya ke Wrestler Celestial Summoner. Dia dapet Crystal Wrestler, semangat. Semangat bro. Dragon Altar cuma satu orang so far, WM ada satu Wrestler tapi dia rebutan sama Navari, rebutan sama Harper. Go Fanli go, aku pasti bisa rebutan sama Harper ya. Tut. Wah ini bintang 2 nya sekampung ya. Bintang 2 nya sekampung. Canggih bintang 2, unit yang sangat bagus di early game ya. Harper bintang, Harper skill 3, minder sama Erudicio. Lihat Fanli aja bang, ini aku gak bisa ngeklik bro, ini tuh dari broadcastnya Muntun ya. Aku gak bisa ngeklik bro, halo? Kalau bisa ngeklik ya aku mau ya. Oke, grip round. Seperti biasa akan ada pesan sponsor layar 6. Kita akan lihat apakah muncul juga di sini ya. Biasanya kalau ngelawan creep tuh layarnya langsung kaget bunsin berubah jadi 6 guys. Belnya turun temurun kah bang atau beli baru? Enggak lah, udah dari dulu ini belnya. Nah, sponsornya nongol. Oh, 6 ini yang ditunjukin di sini tuh 6 yang teratas guys. Phoenix sama Fanli sama-sama 2 yang terbawah ya sekarang ya. Tangan Little Hope kalau lihat Harper di turnamen. Gude main Assassin WM tuh kayaknya. Udah nyiapin Argus nanti mau ada Tamus ya. Udah nyiapin Freya juga, siapa tahu dapet Kristal Assassin. Ini kita expected siapa? Andi. Ini kombonya masih gado-gado tapi bintang 2 semua. Masih oke buat mid game. Dia juga sudah level 6 ya. Mungkin habis ini akan ke 7. Lagi menjaga ekonomi dulu. Kalau sekarang di 7 itu ngeroll udah mulai bisa dapet legendary guys. Kalau di 6 belum bisa ya. Wah ini Asparagus minusnya 1 juta nih, sakit nih.
Ada Johnny beranak-beranak lagi. Brett! 73 ke 48, 25 damage. Mantul. Mage 3 orang, assassin 1 orang, WM. Dragon Altar, WM. Oke, mungkin nanti build yang kayak tadi lagi ya. Udah nyiapin Franco Freya, mungkin buildnya yang kayak tadi semifinal sebelumnya. Aduh, kok di sini lagi kameranya? Ganti orang dong, bro. Halo? Jangan mentang-mentang darahnya 100 ya. Halo, Muntun. Ini dia dapat fail juga 6 biji. Padahal tadi kita tahu di awal Phoenix sudah dapat fail 5 biji di ronde kedua. Jadi ini failnya sama-sama struggling mau ke bintang 3 kecuali failnya si Phoenix sudah dijual ya. Jadi kita nggak bisa lihat karena nggak bisa ngeklik. Akan lihat aja. Funly sepertinya mulai stabil. Dia tadi darahnya 50 duluan tapi sekarang udah stabil ya. Jadi dia di Fatebox nak ambil duluan karena ada yang di bawahnya sekarang. Orang satu ronde lagi buat Fatebox. Andi masih ngerol. Ini kalau aku sih udah pasti naik sih, udah pasti naik ya, karena kalau ngeroll di 7 udah mulai bisa dapat legendary. Kalau dia nahan di 6 berarti dia mau nyari bintang 3. Kalau ngeroll di 6 tuh belum bisa dapat legendary soalnya. Dan dia tadi unitnya sudah bintang 2 semua. Karena dia sudah bintang 2 semua, nggak seharusnya dia ngeroll lagi. Naik dong. Tapi nggak tahu, strateginya sendiri-sendiri ya. Nih kita lihat Phoenix. Bagus banget, SM-nya sudah 2,5 item. Udah ada lampu sama winternya ya, dia tinggal nyari SGH. Begitu dapat SGH dan SM-nya bintang 3, wah udah guys. Kita meng-carry satu tim ya biasanya ya. Cuman di sini masih kalah sama Andi yang darahnya 100. Karena pengaruh Johnny ya, anak-anak Johnny. Oke mantap, Panli turbo level ke 8. Main Ragnar tapi main turbo ya. Turbo ke 8. Kita lihat apa yang diambil oleh orang-orang ini. Asparagus ambil slot. Altista. Oke, SGH-nya nggak dikasih ke itu ya. Nggak dikasih ke Phoenix ya. Kalau dikasih ke Phoenix bakalan parah. Tapi Phoenix dapat obor. Nggak dapat SGH, dapat obor sih. Tetap bagus sih, taruh di SM dulu ya. Paling dapat Hasclaw. Muntun, pindah dong. Jangan kesini terus kameranya, Muntun. Halo, Muntun. Kayaknya Muntun ini casternya lagi penasaran kapan tuh darahnya berkurang gitu ya, yang darahnya 100 ya. Ada saweran kita bacain dulu dari Soul. Harper nyasar bang, di Magic Chess semuanya bisa terjadi meskipun yang terjadi nggak semua. Thank you bro, udah ngutip quote dari channel ini ya, mantap banget. Berarti ini tanda-tanda viewer setia ya. Makanya sampai quote-nya bisa hafal gitu, mantap. Kita lihat Phoenix melawan Good Day. Kenapa itemnya yang di Esme dicopot semua dipindah ke Eudora? Gak pinter-pinter loh di Esme loh, baru dipuji loh. Gak umum sama sekali guys. Halo? Orang main mes tuh full itemnya di mana? Esme di Aurora di Odette Eudora. Why guys? Why? Oke, okay, kita lihat di darah 100 minus 30 ya. Dari 100 sekarang 70 ya. Langsung sakit ya. Oke, Navari yang pakai Harper. Lordnya udah manggil, item damage-nya di Chou. Oke. Karena belum ada target lain aja ini mungkin ya, belum ada Dirot-nya. Claude udah disiapin, dia mau masukin kayaknya itu, udah nyiapin Claude. Wah, Asparagus bisa mati sini, tembus sama summoner. Mati sini Asparagus. Kecuali dia nge-heal ke 28 terus nggak mati ya. Nggak mati. Tadi udah beberapa unit tambah mati duluan. Gak kelihatan damage-nya sih, tapi ini paling sisa belasan. Sisa 10 pas. Jadi kalau misalkan dia gak nge-heal, misalkan dia bukan Ragnar, berarti darahnya sisa 2. Hampir mati ya guys ya. Berhubung Ragnar jadi nge-heal.
Fadli masih terbakar ya. Tadi darahnya turun ke 51 tapi masih win streak sampai sekarang. Ayo Fadli, semangat, kamu bisa. Terus habis itu ada Phoenix ke 26 sekarang darahnya. Fadli jadi apa? Dari tadi enggak ke Fadli. Oh, dia udah dapat Gatot, guys. Dia udah dapat Gatot, Martis, Kari, Johnny. Berarti udah 4 celestial. Ini ngeliatnya susah banget, guys, soalnya. Tapi nanti mungkin Martisnya akan dibuang ya. Biasanya yang ditinggal tuh Johnny sama Kari sama Gatot, terus ada Bucin kan. Bucinnya nyalain 4. Dan nyiapin Claude, nyiapin Popol Kupa. Oh! Ngambil Iritel. Good job, Meta Sensor, boy. Meta Sensor. Fadli main Meta Sensor, guys. Main Meta Sensor tapi pakai Ragnar ya. Dia naik, turbo level, ngabisin duit lagi, naik ke 9, sudah 9. Dia tinggal nunggu 6mm-nya nyala apa enggak sih itu? Enggak, enggak nyala. 4 summoner-nya udah nyala, 4 celestial-nya udah nyala ya. 1, 2, 3, 4. Enggak kelihatan soalnya, guys. 1, 2, 3. Oh, belum. 4 summoner-nya belum nyala. 1, 2, 3. Belum. Oke, 1, 2, 3, 4 baru dimasukin ya. Udah nyala. Kang, lihat di sini Lord melawan Lord ya. Lord melawan Lord. Lebih solidan punya Fadli sih. Harusnya. Ada Crystal Wrestler juga. Berarti ada Gatot, Carmilla sama itu ya. Salah ya. Wah, jauh sih ini. Minus 1 juta sih ini yang main Harper. 71 minus ke berapa ini? Uh. 71 minusnya ke 42, guys. 29 damage ya. Kenapa di turnamen gak ada yang pakai AB? Tunggu di revamp kali, guys. Oke, Andi. Ini main build 8 unit core mage ya. 8 unit core mage. Tinggal itemnya apa, belum kelihatan. Sama positioning. NOD 1. Winter Trancheon di Chang'e. Why? Ada Alice, ada Esme. Winter Trancheon di Chang'e aja lah. Why? Why, bro? Ya kena panis ya. Phoenix! Item ditaruh Eudora. Mohon maaf, peringkat 8. Mohon maaf. Kalau main miss, item jangan ditaruh Eudora ya. Terbukti ya. Satu kristal MM lagi. Kan Fadli nggak mungkin dapat slot nih di sini nih. Di Fatebook habis ini nggak mungkin dapat slot kan. Kita berharap dia dapat kristal MM ya, guys ya. Mantap. Oke, 6mm nyala. Ayo liatin boardnya Fadli. Ayo liatin boardnya kenapa 6mm nyala, halo? Oke, dia udah ganti-ganti barusan. Summoner-nya dimatiin dulu, MM nyala, Celestial nyala. Cuman karena Fadli ini mainnya turbo level ya, guys ya. Jadi kalian jangan kaget kalau dia, kalau ngelihat dia masih beberapa bintang 1. Itu memang ke salah satu plus minusnya main turbo level adalah karena duitmu kepake buat naik level. Kamu duitmu nggak kepake buat ngeroll cari bintang 2. Jadi memang nggak usah kaget kalau di mid game yang main turbo level mid game-nya itu masih penuh bintang 1 ya. Ini berarti Fadli memang udah pure main turbo level, dia ngerti nggak nyari bintang 3. Udah bagus banget mainnya, bagus. Fadli 5 besar. Semangat. Dia gak dapet slot. Moga-moga dapet kristal wrestler atau kristal MM, guys. Kristal MM! Ayo. Fadli. Kristal MM. Fadli. 6mm. 6 wrestler. 4 summoner nyalain. Oh, guys! Oh! Lancar ini, guys. Lancar ini berkat doa kalian ya ini ya. Kali lagi ya, aku nggak caster ya, karena ini sesi nobar, lihat judul ya, nobar santui. Jadi aku boleh punya favorit ya, karena ini aku bukan caster. Kalau aku adalah caster, aku bisa ngeklik pindah-pindah, aku akan netral jelasin. Tapi karena ini aku bukan caster, guys, sama hype-nya kayak kalian ya. Wah, positif ini. Kalau game pertamanya juara 1, momentumnya bagus buat dia ke final, guys. Semangat, Fadli.
6mm, 6 wrestler guys. Wah ini udah mantep sih, double crystal wrestler 1, crystal MM 1 ya. Claudio wrestlernya, aduh, ngeliat Claudio wrestlernya blazing duet tuh aku pengen mendesah loh guys. Wah ya. Infinely we trust. Oke, wrestlernya ya. Oke, dia lagi ngerubah-ngerubah sinergi. Mau ke 6-6 atau metal sensor ya. Dia summonernya juga bisa nyala 4. Dia lagi meraba-raba. Dan sekali lagi yang ditampilkan layar paling gak guna yang terakhir itu aku gak ngerti kenapa selalu ditampilin ya di sini ya. Ayo maju Vanli. Oh ini Navari. Navari yang main Harper keempat besar loh guys. Tapi kayaknya harus minus banyak di sini ya. Kita lihat apakah Lordnya bisa meng-carry. Oh enggak, menang. Kecuali Freya-nya. Oh, Freya-nya ngamuk membalaskan dendam teman-temannya yang mati, Freya naga. Oke, Vanli tiga besar. Vanli tiga besar, guys. Harper-nya tiga besar juga ya. Wah, cuakep ini. Udah mulai ya. Dia udah habis ini akan all in lagi habis ini. Iritalnya yang paling penting sudah bintang 2 dan Claudio wrestlernya bintang 2. Oh my god. Ini guys, 6 wrestler kalau ada Claudio. Jangan lupa ya, Claudio itu kenapa kok bagus pakai DHS? Kenapa kok bagus pakai item pakai Starfall Blade? Itu karena kalau Claudio muter, itu on hit efeknya nyala, termasuk juga wrestler. Kalau Claudio wrestler muter, dia udah critical dari MM, dia juga wrestlernya nyala. Wah. Ini tuh Beyblade, guys. Beyblade ya, tidak bisa dihentikan ya. Terus makanya dikasih sama Vanli tadi kalau nggak salah satunya itemnya Haas Claw kan? Mana Vanli? Vanli yang ini ya Haas Claw, itu buat sustain ya. Wah ini udah sih, aku positif Vanli game yang pertama ini juara 1 ya, mantap ya. Oh, Crystal Bracelet-nya 2! Cowoknya buang! Crystal Bracelet-nya 2 guys. Itu kalau cowoknya dibuang bisa jadi 4 summoner nggak? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Wah, summoner-nya belum bisa kurang 1 dah itu. Dia belum dapat sun aja. Belum dapat sun aja guys dia guys. Kalau udah dapat sun. Bentar, tapi kan bucinnya nyala. Ada Popol Kupa, ada Johnny, ada Digi. Diginya nggak ada, udah dibuang berarti ya. Kalau udah Digi bikin duit, Diginya dibuang. Dia dapat BOD. Mirrornya Vanli ngalahin itu ya, ngalahin yang juara 3. Vanli melawan Navari. Vanli yang asli ngalahin Navari tadi menang, mantap. Diginya keluar, nggak ada Digi ya. Oh udah sih, mantap sih ini. 6mm, 6 wrestler, kristalnya 2. Wah, dah kristalnya 3 bahkan ya. 2 kristal wrestler, 1 kristal MM guys. Besok lawan Harper ya, berarti udah gak ada bonus apapun. Tinggal bagus-bagusan combo. Udah, bagusan punya Vanli, jelas jauh, not even close. Ada Claudenya itu yang gak bisa berhenti soalnya ya. Nah, begitu Claudenya udah gak jadi Molina, langsung udah. Silakan acak-acak, stun. Yeah. Kelar. BO3 Vanli. Game kedua gak tuson aja, pasti lolos. Kalau game kedua dia 3 besar, chance-nya untuk lolos tuh gede banget ya. Mantap banget. iOS kapan? iOS besok. Kombonya serupa tapi tak sama loh. Cuman kalah kristal nih yang Navari, yang Harper. Kristalnya dimakan sama Vanli semua ya. Bedanya tapi jauh sih ini. Satunya ada 6 wrestler, satunya nggak ada ya. Wrestlernya bahkan nggak nyala. Ya memang Vanli 2 kristal soalnya. 2 kristal bisa bantu trigger bucin semakin naik lagi. Mantap sih ini. Yang main mids di pot ini kecret semua ya.
Parley tadi cuma kalah 5 ronde. Kalah 5 ronde darahnya jadi waktu kalah 4 ronde kalau enggak salah 4. Dia terakhir darahnya berapa? 51 atau 41? Pokoknya dia sempat di 51 itu lumayan lama kok, guys. Sempat di 51 itu lumayan lama ya. Lebih keren yang pakai Harper Bang. Kita akan lihat apakah dia memang mau ngonten atau nanti di game kedua bakal ganti slot ya. Bakal ganti commander kok ganti slot. Ah. Ganti commander. Ayo popularkan Harper di turnamen. Harpernya Alik. Alik enggak tuh. Wow, 29 damage. Bagaimana menurut Bang B mengenai Surabaya yang zona hitam? Ya pokoknya stay safe aja. Stay at home ya. Kalau nggak perlu keluar, nggak usah keluar. Nah ini, ada komen yang menarik nih. Ada komen yang menarik ya. Itu hitungannya, Harpernya lebih bagus daripada Ragnarnya. Karena Ragnarnya nggak nge-heal sama sekali. Harpernya masih ngasih 3 gold. Ya terserah lu deh bro. Ya Harpernya kalau nggak nge-heal tapi menang ya dia tambah seneng ya. Kok Harper, Ragnarnya kalau nggak nge-heal tapi menang ya dia seneng ya. Ya gini loh guys, kalau misalkan main turbo level kayak yang tadi Fanny lakukan, itu memang lebih baik di win streak kan. Karena kalau ada win streak itu ada pemasukan, ada income. Kamu kan nge-spend duitmu buat cepet naik level. Kalau kamu nggak win streak, bunga nggak ada lah, terus bikin duit dari mana bro? Berat ya. Komen publik semakin malam semakin jadi bang. Itu Ragnar yang langka bang, karena Ragnarnya win streak. Kalau katanya Fanli ya, katanya Jo Gaming ya, wong lo dewe. Aku gelem Ragnar win streak, kon gelem opo? Iya ya, tapi terima kasih ya komennya. Itu salah satu analisa yang menarik. Cuman analisa seperti itu namanya result oriented ya, result oriented namanya. Jadi mengacu pada hasil. Kalau misalkan tadi Fanlinya sekarat, ngehil-ngehilnya banyak ya jelas value-nya gedean Ragnar 3 toh bro daripada Harper 3. Ya jauh toh bro. Kebetulan aja tadi dia nggak ngehil sama sekali karena dia menang. Analisa itu nggak boleh result oriented guys. Result oriented tuh kayak gini juga analisanya. Contoh, ada orang yang dapat Freya bintang 2 di awal, Franco bintang 2 di awal. Oke, aku mau main Norton Vale berarti dapetnya di awal tuh kayak di round 3, round 4 gitu dapat ya, bintang 2 ya. Ternyata ngeroll sampai dia mati nggak dapat Aurora atau Popol Kupa satu pun, terus dibilang itu maksa main Norton Vale. Nah, itu namanya analisa yang result oriented. Itu nggak boleh. Kalau kamu gitu terus ya nggak jago-jago, bro. Analisa itu harus melihat probabilitasnya sudah dioptimalkan dengan baik apa enggak. Kalau memang lagi apes ya nggak bisa ngomong, gitu aja. Ayo kita serukan suara Harper supaya lolos ke final. Yang main Harper keluar lagi nggak? Oh itu ada. Navari main Harper lagi guys. Navari masih setia dengan Harper 3-nya ya. Semifinal MCIC. Ya nggak boleh disender lah guys. Nanti game pertama juara 2 loh. Jangan salah loh kalian. Ya mau membuktikan, mau memetakan Harper ya. Mau memetakan kalau commander gratisan pun bisa berlaga kompetitif di semifinal MCIC. Harapmu bro.
siapa di sini yang nonton Abeng Kaskit dari momennya Hearthstone Daily Moments? Wah, ada yang subscriber lama nih. Halo bro. Skin Legend Gusion-nya Vanli mana nih? Wis. Ya dia review skin Gusion Legend ya. Komen hari aku sempat tahu kontennya. Dan sekali lagi, Muntun masih belum sadar kalau di ronde segini tuh harus ngeliatin layar sinergi bro, supaya tahu siapa aja yang dapet cowok digi, Muntun. Halo? Ah, sudahlah. Tunggu dikeluarin aja lah. Aku masih inget yang di akhir Bang Abe Infinity Screen. Infinity Screen gak tuh? Aspargus lawan Andi. Ya kalau di awal gini tuh belum ada yang commit combo guys. Commit combo itu kan setelah facebox atau setelah creep run yang habis ini ya. Aspargus ini kayaknya memang dari bench yang udah nyediakan mau main mid ya. Udah jelas banget mau main mid core unit yang 8 unit core. Habis Lord creep-nya apa? Lord lagi. Pak, pak, tolong kameranya dipindah, pak. Ronde lalu sudah orang ini, pak. Halo? Meta sensor lagi, guys. Kayaknya, guys. Opener-nya ya. MM Celestia lagi nih. Tapi dia 93 kali ini. 93 itu bisa dapat kristal nggak ya? Kayaknya dia agak belakangan di fatebox soalnya. Yang 100-100, kalau yang 100-100 kalah dia bisa... Oke. Yang di sini yang 100 menang 1, Asparagus kalah. Turun ke 89. Oke, berarti Vanli semakin mundur ya di fatebox ya. Dia nomor 7. Kristal Elf. Kristal yang biasanya jarang diminati. Biji elf ya, nggak ada yang doyan sama bijinya elf. Avani ngambil Cecilion, masih make sense. Oke. Vanli langsung Claude. Oke, ini berarti dia mainnya main strategi turnamen ya guys ya. Berarti dia mau ngamanin ketiga besar. Kalau dia mikirnya jangka panjang untuk menang, dia ngambil Starfall Blade. Karena dia mikir mau ngejadiin kombunya cepet, ngambil Claude. Memnya nyala ya. Gucap, gucap. Dan selain itu ada Claudie Digi bikin duit. Wah mantap, pertimbangannya jauh banget ya, pikirnya ya. Gucap. Tadi orang ini bukannya udah ya. Tadi udah nyiapin bench-nya main mid sama dua elementalisnya lah. Altista. Altista wrestler western. So far. Wrestler western. Daismi di bench, masih ada tuh mungkin mau nge-splash Celestial atau gimana. Ada Veil bintang 2 nggak dipakai masuk ke board, menarik. Menarik. Oke, Vanli main turbo level lagi ya. Dia upslot loh. Nggak peduli income ya. Income-nya dari Claude, Claude Chow sama dari Winstreak. Oke, strategi yang cukup menarik ya buat maksa turbo level sensor ya. Kenapa layar ini muncul terus sih? Gunanya apa layar itu di early game? Oke, Vanli lawan Gude. Claudinya dikasih sepatu mana supaya Claudinya cepat jurus. Make sense, nggak ada target lain selain Moskov. Yang harusnya Moskovnya lebih bagus ya kalau karena dia bintang 2 kalau sekarang. Daripada si Claude. Ini Moskovnya lebih cepat pindah-pindah, membingungkan lawan. Oke. Okay. MM-nya sudah ada 5. 5 atau 4? Itu karinya ada di board apa enggak? Kita lihat ya. Ada 5, karena ada Bruno di board, karinya belum masuk ya.
Ya berarti memang mau turbo ke 7 ini habis ini akan biasanya ke 7 atau sekarang ke 7 enggak lah. Kalau sekarang ke 7 sayang banget ya, Recruitment ronde gratis kok. Ya mau ke 7 masukin supaya ada waktu dia ngeroll chance dapat initialnya nyala ya. Karena kalau di 6 belum bisa dapat legendary. Yang main mage banyak juga ya, yang main mage ya. Cuma gak apa-apa, kalau main MM itu formasinya nanti di legend bisa fleksibel guys. Kalau ngelawan yang main mage bisa disebar ya. Tidak menjadi majalah. Oh ya, lagunya kok mati ya? Bener juga kalian, kenapa lagunya mati? Oh sorry, tadi gak sengaja ke pause. Nah, ini di ban kah? Benar sekali. Loh, layarnya di Vanli lagi bro, gak mau gantian ke yang lain dah. Ya aku pendukung Vanli, seneng-seneng aja sih. Itemnya di Cloud D bintang 1 instead of Moskov bintang 2, menarik. Menarik sekali. Drop! Listriknya harus pecah di sini ya. Tapi Vanli sudah 7, jadi udah mulai bisa dapet Irithel. Ini kenapa replay game sebelumnya bro? Halo? Kamera utamanya di Vanli terus guys. Mereka mungkin juga ngefan sama Vanli ya. Oh, Phoenix sudah tinggal 21. Kita akan lihat apakah Phoenix akan kembali tusun di sini ataukah bisa memanfaatkan heal-healnya si Ragnar ya. Tuh Martisnya main serem tuh. Oke. Vanli harus minus lumayan banyak di sini karena ada Johnny beranak-beranak ya. 86 ke 67. Lumayan banyak untuk ronde segini. Ini Fatebox yang ngambil slot pasti udah Phoenix sih. Udah fix ya. Udah begini. So far, Assassin 4 orang, Mage 2 orang, Wrestler 2 orang. Itu Wrestler Assassin tuh apa ya? Bro? Wrestler Assassin tuh sinergi konten bro. Halo? Terus terang, kalau nggak banyak kristalnya, itu akan sangat susah jadi ya di 6 sama 6 ya. Tapi mungkin nanti itu bisa jadi transisi ke yang lain. Assassinnya menjamur banget ya, nggak ada yang main WM-WM-an. Dragon Altar juga tadi nggak kelihatan ya yang ada 6. Tadi udah ada, mungkin kelewatan ya. Jelas tadi nggak ada sih. Cuma pada rebutan Assassin di pot kali ini. Phoenix sisa 5 loh. Phoenix sisa 5 loh. Halo? Crystal MM guys. Crystal MM guys. Crystal MM atau apakah ditikung atau apakah jalan Vanli. Oh, sayang sekali. Sekali sayang, nggak bisa lupa. Vanli ngambil Berserker, nggak ambil BOD. Oke. Kalau aku bakal BOD, tapi ya preferensi aja sih kalau itu nggak fatal ya. Tetap bagus Berserker. Karena BOD itu nambah physical attack-nya basic-nya udah 200, guys. Jadi BOD itu sangat sakit ya. Vanli kalau dia bintang 2. Wah, ini udah DHS-nya bakal kerasa, dikasih sepatu mana dia cepet jurus, cepet gasing. Wah, ini udah mantep ya. Mantap. Phoenix melawan yang tadi Harper ya. Kita akan lihat. Ini Asparagus melawan Manmairo. Asparagus langsung nge-burst ya karena namanya sudah nyala. Mantap. Manmairo terus tunduk dulu. Esternya nggak ngarahin ke yang mau mati loh. Esternya ngarahin ke yang atas guys. Jadi apakah aura Phoenix untuk yang kedua kalinya tusun berturut-turut di turnamen kali ini ya. Ternyata
dua kali juara 8 ya. Sangat-sangat disayangkan. Aldista naik level di sini, nggak sabaran nunggu satu ronde gratis. Padahal udah mau creep round loh, ngabisin duit di sini. Menarik juga ya. Apa harus seburu-buru itu, bro? Summonernya loh 2-3, bukan 3-4. Why? Langsung hilang ekonomi satu kampung ini, guys. Yang harusnya ini dapat bunga 4 jadi nggak dapat ya. Terus habis ini mau creep round kehilangan lagi bunganya 4. Total summonernya bukan 3-4 loh, 2-3 loh. Wah, harus naik level. Oke. Okay. Aldista. Yang tadi ya. Muntun, tolong kameranya digeser, Muntun. Halo. Positioningnya juga aneh banget, guys. Taunya tersembunyi di belakang kayak gitu. Kalau ini masih make sense. Main assassin kan, main assassin. Dan nyiapin Freya Franco, nanti mau ke Northern Vale, terus Argusnya dipukulin duluan. Paling 6mm udah nyala, mantap. Nah ini kok Fanli sama Fanli? Halo, Muntun? Ini kenapa Fanli sama Fanli ya? Ini bukan Fanli, bro. Oh, Fanli nggak jadi kesensor ke MMWM nih. MMWM Northern Vale. WM-nya 3 pakai Franco Freya. Sama nanti ada Popol Gupa. Make sense. Masih make sense ya, Navari. Oh! Navari, next level play, guys. Dari tadi kameranya nggak ke Navari, makanya kita belum sadar ya. Kalau kalian nyadar, sekarang tadi barusan kelihatan kameranya Navari. Kenapa itu next level play? Karena dia main mids dan motong kristal MM-nya si Fanli. Dan Fanli sendiri dapat kristal MM di sini, guys. Dari creep round. Wah, bejo banget sih. Mantap sih. Jadi tadi bayangin ya kalau dia tadi kristalnya MM-nya nggak dipotong punya 2, wah itu bisa bercanda ya. Keren ya kalau di live bisa split 6. Itu gampang sih sebenarnya caranya, guys. Pakai 6 spektator. Kan spektator ada maksimal 6 kan? Tinggal di production-nya, tinggal di nyalain 6 layar, di split ke situ bisa sih. Tapi kan ya buat apa ya? Ya bener-bener mau ngonter Fanli supaya nggak perusahaan jegal ya itu ya. Tapi dia berarti korban nggak ngambil satu item magic loh di Facebook tadi. Atau ngambil apa kayak yang berguna buat dia ya. Ini memang benar-benar didina ya, biji MM-nya dipotong. Jadi kalau ada yang nanya, strateginya apa ini Navari pakai Harper di turnamen di semifinal? Motong bijinya Fanli, strateginya ya. SM-nya udah mau bintang 3 juga. Ayo layar sinergi Muntun, habis script run gak ada layar sinergi. Nah! 6 mid, 6 mid, 6 assassin, 6 assassin. 6mm Fanli, jadinya MM ke WM. Dia udah jadi di 8 ya, karena ada satu kristal MM, jadi bisa ngebuang satu. Kemungkinan yang tadi dibuang adalah Pak Wan-nya. Tapi Mia-nya belum bintang 3 sampai sekarang, dan dia sudah 8. Jadi mau ke bintang 3 itu lumayan. Oke, baru dirasani ya. Langsung Mia-nya bintang 3, guys. Dapet ya, guys. Ini udah oke ya. Menghadapi assassin juga, Claude-nya sempat ngedive, jadi nggak jadi target pertama yang dipukul. Tapi harus kena stun-stun. Dan harus tembus di sini Fanli oleh Andy Reinhardt ya. Andy dapat slot, Aldista dapat slot. Oh! Kebingungan Aldista nggak ngambil slot, diambil oleh yang nomor 3. Fanli dapat kristal assassin. Kristal assassin
kenapa dia ngambil kristal assassin, karena mungkin dirasa yang lain nggak udah ada yang berguna ya buat dia ya, item-itemnya banyak bijinya, jadi dia ngambil attack speed yang biji attack speed. Manmairo. Panli udah mulai antisipasi ya itu ya, ngambil jubah Oracle juga tadi di grip round. Buat nanti bisa menghadapi yang main mage. Berusaha meng-counter-counteran sama yang itu ya, Navari ya. Yang main Harper. Wah, ini Navari lawan Panli guys. Kameranya tapi lagi nggak kesana ya. Oke, Altista. Apakah akan tusun di sini? Apakah Lordnya akan tumbang oleh mage? Sepertinya begitu ya, karena begitu Lordnya mati, langsung nggak bisa ngatasin. Goyang TikTok dari Esmeralda. Altista. Jrot. Mati Altista. Andi Reinhardt. Hampir mati. Oke, Fanli masih bisa ngalahin Navari ya. Mantap. Jadi Navari sudah memotong bijinya Fanli tapi gagal ya. Argus bintang 2. 3 WM-nya dia lagi nyari Tamus ini. Antara Tamus atau Freya ya. Navari formasinya kok aneh ya. Mage formasinya kok line 2 gitu guys. Kok nggak umum ya. Formasinya mage itu biasanya cuma 2. Kalau nggak yang anak TK berbaris itu 1, 2, 3 line. Kalau nggak yang mojo corner. Nah itu kayak itu. Mage yang itu formasinya corner. Lawannya jadi datang ke sana ngumpul, skill areanya efektif. Itu bagus formasinya. Kalau line 2 berbaris gitu kayak formasinya WM guys, aneh guys, atau formasinya assassin ya. Navari juga tembus banyak, Fanny juga tembus banyak, tapi masih dikaruniai. Nah, ini tebak-tebakan, darahnya Fanny sekarang berapa guys? Kalau orang yang ngerti, tahu kalau darahnya Fanny sekarang bukan 14, tapi 30. Kenapa 30? Di sini ngeheal 8, besok ngeheal 8 lagi. Kan ini creep round udah gratis. Karena Asparagus ini 30. Gak ngeheal, karena Ragnar ngehealnya di bawah 25 ya. Sampai jam berapa Bang Ebe? Ini best of 3. Jadi habis ini akan ada satu game lagi ya. Kobas kapan? Kobas kapan? Kobas besok bro. Ini nonton replaynya di YouTube ketawa nih, dari tadi ditanyain terus ya. Navari dengan 2 Esme-nya mengejar Esme bintang 3 lagi. Tapi berat ya karena tabrakan sama Asparagus juga. Asparagus nih core mage-nya udah jadi sih. Jebret! Odette-nya Mubasir, kena silent. Ada buku pun gak sempat jurus ya. Oke, kena hajar sama Natalia. Oke, Fanny 4 besar! Fanny 4 besar, guys! Navari! Navari mati! Fanny 3 besar! Nice! Wah, Fanny kalau 3 besar lagi, kalau dari 3 besar, game terakhir nggak tusun aja lolos ke final, bro! Game terakhir nggak tusun aja lolos ke final dia! Yakin aku. Wah, bagus banget sih. Norton Bear-nya sekarang udah nyala ya. Norton Bear-nya sekarang udah nyala. Ada Freya juga. Wah, mantap sih ini. Mantap, 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 mantap. Kalau positioning ya. Ya apakah perlu nyebar? Kayaknya perlu nyebar karena lawan mid yang bahaya. Terus yang satunya juga punya Gatot supaya di skill area nggak kena ya Gatotnya ya. Karena belum terlalu nyebar kalah sama yang mid. Kalah sama yang mid guys, berarti bisa mati di sini ya atau enggak? Drop sisa 3. Hampir mati. Dua besar, oke. Fanny lolos final ini. Pokoknya game terakhir dia konsen aja. Fanny main kubu yang aman-aman. Ngincer 4 besar lolos kamu bro. GG banget ya.
Katanya 2 biji, satunya bintang 2 juga karena ada elementalis. Ya berat sih ini harusnya. Kalau misalkan masih ngumpul gitu ya. Alu Natalia ngantiin ke laut D. What? Farley ngeluarin ke laut D, blunder gak itu? Oh enggak kok. Aku salah lihat. Ternyata bukan ngeluarin ke laut D ya. Ngeluarin yang lain. Nah, ada Alu Natalia tapi katanya bintang 3 dari elementalis kali ulti bumi terbelah ya. Jadi Van Lid juara 2. Nice, good job Jowo Gaming. Perwakilan Jowo Gaming andalan ini guys, Van Lid guys. Laudenya 2 biji tadi, yang bintang 2. Oh iya 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 iya. Aku pikir mataku yang aku salah ngeliat guys. Iya iya iya, ternyata bener narik Laude ya. Untung gak salah narik Laude yang ada itemnya ya. Ternyata mantap dia guys. Good job, good job. Berarti tadi ngejar ke Laude bintang 3, cuman waktunya nggak keburu, mantap guys. Ketemu Gatot bintang 3 harus pasrah bang, ya bener. 7 bro. Tadi game pertama Van Lee nomor berapa? 1. Dah. Kita sama-sama berdoa supaya Van Lee nggak tusun ya di game yang ketiga ya guys ya, supaya dia lolos ke final besok ya guys ya. Navari juga kontender berat. Karena Navari tadi juara 2, sekarang juara 4. Jadi kemungkinan besar kalau dari perolehan poin sementara itu Van Lee sama Navari yang poinnya cukup tinggi ya. Aku nggak inget poinnya yang lain tadi. Navari aku inget poinnya soalnya dia tadi pakai Harper ya. Van Lee-nya telat dapat Freya. Iya bener sekali. Telat. Tadi mungkin dia mau ke Meta Sensor cuman nggak kebagian. Udah lama nggak dapat akhirnya. Dan kristal MM-nya dipotong tadi lo guys. Sempet ngedinai. Ngedinai itu baru efektif kalau kamu menang, bro. Kalau ngedinai tapi kalah itu berarti miss opportunity ya. Mendingan mikir nguatin diri sendiri sebelum ngedinai orang lain. Belum motong biji orang, guys. Agak kurang sih kalau aku menurutku. Tadi kalau atau dia memang udah ngincer dari awal ya. Navari ya. Karena kalau udah main mid ngambil kristal MM itu mau dibelok-belokin juga nggak bakal bisa guys. MM itu fisik, mid itu magic ya. Jadi itu murni motong doang itu, motong bijinya Van Lee doang itu. Cuman ya tadi kalau misalkan Van Lee dapet kristal MM-nya di fit box dan di creeper tadi dia dapet juga kristal MM-nya, bakal lebih gila lagi formasinya. Coba guys, kita kepoin itu ya Discord ya. Siapa tahu ada Discordnya Budan ya. Mana Discord. Siapa tahu dia kan live di Nimo kan. Kita kepoin bentar guys. Kita ajak ngobrol bentar ya. Ini pasti dia seneng banget ini. Antara dia seneng atau merinding ya ini ya. Aku yakin pasti seneng lah. Ada perwakilan Jowo Gaming yang chance-nya gede di final ya ini ya. Loh, Budan nggak di sini guys. Mana ya? Discordnya Budang sendiri. Atau dia nggak pakai Discord ya? Nge-cache-nya biasa nggak Discordan guys. Oh ini. Wih. 18 juta ya guys ya, sesuai perjanjian ya guys ya. Kita Jowo Gaming bakal dibagi 3, jadi satu orang 6 juta ya guys ya. Wis. Kalau kalian nggak itu ya guys ya, kalau kalian nggak apa? Kalau dia nggak bagi-bagi, kalian serang Van Lee ya guys ya. Itu ya guys ya, serang Van Lee guys. Chance lolos sih gede banget sih ini. Siapa? Oh iya, lu lagi nge-cash gue. Iya, aku lagi nge-cash juga. Gue gila sih ini. Juara 1, juara 2. Guna loh, cing game kedua masa sih main match motong kristal MM lu. Iya, motong gede gameplay, bagus banget tuh. Aku seneng sih kalau ada turnamen kayak gitu. Tego banget loh ini. Enggak, tapi gara-gara itu dia miss ngambil item jadi tusun malahan. Oke guys, sebelum game yang ketiga mulai ya, kita akan buru-buru ke toilet ya, karena toiletnya ini jauh banget di Juanda, aku harus lari ya guys ya.
miles, miles of away, away, away. Komentar tentang ronde kedua tadi, Tom Gursi. Meta Gursi transform. Thank you guys yang dari tadi udah like sama subscribe ya. Like sama subscribe kalau suka sama kontennya. Bentar, ini nobarnya ini padahal baru semifinal dari satu ya. Besok bayangin ya, kalau waktu semifinalnya Bas Clemens, wah itu lebih rame lagi guys. Halo Bang B, subscriber baru nih. Halo bro. Udah jam 22.46 di sini. B, ngantuk banget gua tadi. Gua mau lanjut aja deh. Udah di like sama subrek sampai 3 kali. 3 kali enggak, Ding. Sampai grup berapa hari ini, B? Ini grup yang terakhir buat hari ini ya. Hari ini grup satu, semifinal grup 1 dan 2. Yang diambil yang lolos 2 orang ya. Besok semifinal 3 dan 4 ya. Yang diambil 2 orang juga, supaya nanti di hari Minggu final ketemu 8 orang. Besok TV iOS, B. Siap. Phoenix apa kabar? Ya tadi karena game pertama sih, yang tadi sempet ketangkap kamera itu yang kita bisa ngeliat blundernya itu game pertama sih. Kenapa kok misal kok itemnya ditaruh ke Eudora ya? Udah ganteng-ganteng loh itu, ditaruh lampunya di Esme, obor di Esme, winter di Esme, pindah ke Eudora itu loh guys. Sangat disayangkan ya. Mungkin ya gak bisa ngomong lah. Pertimbangannya, pola pikirnya yang main MOBA sama yang main Magic Chess mungkin agak berbeda ya guys ya. Tapi kalau menurutku itu lumayan blunder sih. Karena kalau main mid tuh ya, unit yang core, early game, dikasih item tuh cange. Early game. Mid sampai late game itu cuma ada 3. Antara Esme, Esme atau Alice itu itemnya biasanya salah satu ya. Karena mereka itu sama-sama bisa dikasih item tank, lumayan bagus. Kedua itu Aurora yang paling utama. Yang ketiga itu Odette. Cecilion masih oke lah pertimbangannya kalau ngasih item ke Cecilion. Nah ini Eudora bro. Gak masuk eh. Logika aku masih gak masuk loh guys. Terus terang. Nah itu ada yang nanya lagi tuh. Viewer yang nonton, udah nonton dari tadi ya, bantu jawab ya. Kenapa kok aku nonton, gak main? Wah ini lucu loh ini, kalau ada yang nonton siaran ulangnya di YouTube ya. Ini kan nanti bakal di YouTube ya. Itu pertanyaan itu udah dijawab dari tadi berapa kali bro. Sama yang di game kedua bener. Yang di game kedua itu tiba-tiba ya, darahnya udah tinggal 5 loh Fatebox yang kedua si Phoenix itu. Apa yang terjadi gua gak tahu. Soalnya kamera casternya itu baginya kurang rata. Kadang-kadang itu diem di satu orang, 3 ronde kayak gitu. Ya tadi kita nggak sempat ngeliat apa yang terjadi ya.
positive thinking aja bang B, mungkin si Phoenix punya kendala seperti nge-lag. Mungkin. Si Phoenix sampai round the grip gak naruh unit B. Kalau ini masih qualifier 1 ya aku paham bro. Tapi ini final, semifinal loh. Semifinal ya dia bisa lolos sampai sini, gak mungkin dia gak ngerti main lah. Salam dari Gresik, bang. Phoenix DC? Enggak, gak DC. Duitnya kelihatan kok anak level sama ngerol. Adanya berapa? Price poolnya 45 juta. Price pool total. Total price pool ya. Juara 1 kalau gak salah 18 juta. 18 juta itu juara 1. Price pool totalnya pokoknya 45 juta. Bang aja Little Hope nobar. Oh, dia kayaknya dikontrak buat nyaring di Nimo, guys. Kan aku di YouTube jadi enggak bisa, guys. Elf Tarsman jarang banget nih, Bang. Ya, itu kan combo yang high risk high return ya memang ya. Kalau misalkan di turnamen win rate-nya enggak gitu gede memang dari dulu Elf. Elf tuh yang krusial tuh ya, kenapa win rate-nya enggak gede di turnamen tuh estesnya sejak hilang itu loh. Lo udah gak pernah denger kan Elf di turnamen lagi kan? Jarang banget. Bitrate-nya gak gitu guys. Karena Estes tuh salah satu unit terbaiknya lagi dirotate sama Muntun ya. Sekarang ada Carmilla Cecilion tuh. Tapi ya masih kalah saing lah sama yang lain. Kualitanya juga di bawah ekspektasi ya. Power levelnya. Cuman hype hari pertama, hari kedua doang. Ada saweran dari Wanwan, bang tips pemula main Magic Chess. Wah, definisi pemula ini luas banget bro. Pemula ini yang dimaksud sepemula apa dulu? Kalau mungkin pemulanya yang dimaksud pemula itu, aku asumsi karena kamu donasi pakai nickname Wanwan, aku asumsi kamu main Mobile Legend ya. Kalau main Mobile Legend berarti aku ngasih tips pemulanya nggak usah sampai yang bilang. Harus pelajarin dulu semua skillnya lah. Kalau kamu main Mobile Legends kan pasti sudah tahu skill-skill hero-nya udah familiar ya. Ya yang utama sih tahu banyak sinergi, belajarin sinergi satu-satu. Terus pelan-pelan mulai belajar posisi unit, pelan-pelan mulai belajar item apa ditaruh di mana. Udah sama ya main terus latihan yang pasti. Kalau nggak latihan ya nggak bisa. Jadi kalau sudah agak intermediate, sudah tahu basic-basicnya, ya mulai belajar manajemen ekonomi, mulai belajar yang namanya transisi. Mulai belajar, apa lagi? Nge-counter lawan, nge-deny item yang lawan perlu. Potong busy orang ya. Mulai tahu fase-fase kapan early game, mid game, sama late game. Jadi yang dimaksud tips pemula ini tahapnya ada banyak. Tergantung yang kamu tanyakan tuh sepemula apa. Karena definisi pemula buat si A sama si B sama si AB itu beda-beda guys. Ada orang yang bilang, oh kalau kamu baru naik ke meeting itu masih pemula ya. Itu bisa setuju, bisa enggak. Karena bagi orang yang bilang, karena buat orang satu orang naik ke mythic itu gampang. Jadi mungkin kalau baru masuk ke mythic rendah, lawannya dianggap masih gampang. Mungkin masih dianggap pemula, kan nggak tahu guys. Ada orang yang bilang berpendapat seperti itu loh. Ya. Tapi ada yang bilang, oh kalau pemula itu ya baru install, itu warrior, itu pemula. Ya definisinya lain-lain guys. Final kapan? Minggu. Lah, kelihatan di thumbnail toh bro. Di thumbnail aku kan nulis toh. Ini nobarnya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kan nobarnya tanggal 5 sampai tanggal 7 ya. Otomatis tanggal 7 finalnya. Kan logikanya gitu aja ya. Habis gini guys. Mau mulai game yang ketiga ya.
TV Android apakah dapat slot MCIC? Nggak dapat bro. Aku TV Android, Kelvin Gimang, Jeremy Archer, nggak dapat slot semua. Soalnya kan dikocok slotnya. Ya kita kan cuma kalah kocokan guys. Bukan nggak daftar ya. Tipsnya nonton channel ABK Skate. Saya main dari bulan puasa, sekarang Mythic 2000. Wih, mantap bro. Thank you banget sampeannya. Panli 18 poin. Berarti juara 1 10, juara 2 8 gitu ya. Navari sama Asparagus ternyata poinnya kembar loh guys. Navari sama Asparagus poinnya kembar ya. Phoenix harus rela nggak lolos ke final karena poinnya 0. Altisa juga nggak mungkin lolos karena poinnya masih 3. Juara 1 pun dia 13 ya, nggak nyalip Panli. Ude juga berat, juara 1 pun masih 15. Yang masih ada harapan ini peringkat 2-5. Funly kalau udah gini sih terpautnya jauh. Dia minimal di juara 2. Berarti dia berapa? Kalau misalkan kan tadi juara 2, 12. Ya kalau juara 1 kan 22. Berarti Funly butuh 4 poin doang, dia udah garansi lolos. 4 poin itu berarti juara 4 besar ya. 4 besar ya. Pokoknya selama Funly 4 besar nggak tusun aja, dia udah pasti lolos di 2 besar, besok masuk final guys. Lusa masuk final. Diambil berapa orang? 2. 2 orang doang per grup. Karena ada 4 grup. Ada 4 grup, diambil 2, 2, 2, 2. Nanti ketemu di final 8 orang ya. Ragnar 1, 2, 3, 4. Remy 3. Phoenix sudah kapok pakai Ragnar ya. Pindah ke Remy 3 dan Navari masih dengan Harper-nya. Luar biasa loh. Luar biasa loh. Little Hope ikut nggak bang? Nggak lolos bro. Itu loh, itu di penyisian satu grup sama Funly, yang lolos Funly. Sayangnya penyisiannya BO1 itu loh. BO1 itu berarti agak bejo-bejoan ya. Agak untung-untungan. Karena nggak ada sempat, nggak bisa sempat akumulasi poin. Turnamen gini price poolnya apa? 45 juta rupiah. Ada saweran. Dari nasi padang. Boleh loncengnya bang satu kali untuk penyemangat. Jagoan gua yang pakai Harper. Bang, aku tunggu final Funly lawan Ios. Wis. WhatsApp lu dari Chess Rush Base, semangat terus, mantap. Ini ada yang bilang deskripsi ku katanya salah nama jurus, nama gamenya. Enggak, iya udah bener kok. Oh ya, tapi belum update ya di sini, di link ini deskripsinya kok masih PUBG, guys. Udahlah, besok dibenerin aja. Pokoknya kalian tahu ini Mobile Legend ya, bukan PUBG ya. Thank you yang udah bantu notis. Ini udah aku benerin sih. Mungkin streamnya harus di restart ya, tapi enggak usah lah, ini game terakhir kok. Oke. Phoenix kembali dengan Vele bintang 2-nya. Di game tadi juga sempat dapat ya, fail bintang 2 di awal. Dia kayaknya udah kayak males main sih. Soalnya udah poin 0 ya guys ya. Tau lah, kita lihat aja. Yang punya Chaudhiki, Asparagus, Good Day, sama Man Mairo. Yang Asparagus udah kontrak sama Muntun ya, jadi dapat Chaudhiki Johnny. Dia dapat hak bikin anak sambil bikin duit ya. Asparagus duitnya udah pasti 20 minimal karena ada Erudisio. Duitnya mati lagi. Oh enggak, masih ganti.
Asparagus bahkan masih 100 loh. Si David Pogba ngambilnya belakangan ya. Panli kalah. 80, berarti maju ya di Facebook ya. Dia di urutan ke 4. Bijinya elf lagi. Biji yang jarang orang ngambil ya kalau di turnamen. Itemnya fisiknya ruame loh itu. Panli ngambil Golden Staff. Yang ambil terus Gold Meteor, berarti indikasi dia sebenarnya enggak mau main sinergi fisik. Belum tentu sih, Muskut Meteor juga bagus ya. Ada saweran kita bacain dulu sawerannya dari Roni Gunawan. Salam dari Banyuwangi, kalau loncengnya dong 2 kali. Thank you banget sawerannya, bro Roni. Lihat Van Lee bang. Tandanya aku bisa ya bro ya. Ini kita aja juga nonton dari Muntun. Makanya aku bilang, aku hari ini gak ngecaster, aku ini sama kayak kalian, nobar. Kalau aku ngecaster aku bisa ngeklik seenakku sendiri ya. Kan ini aku bukan caster guys. Oke, kita masih menunggu rangkuman sinergi sementara. Atau nanti kita bisa kelihatan lah di layarnya yang waktu Creep Round ya. Creep Round layarnya ada banyak. Navari yang baru mau gue komentarin udah diganti. Andi Renhar ngincer Mia bintang 3. Ini kayaknya ke MMWM yang tadi kumpulnya Van Lee. MMWM Northern Field nyala, kadang-kadang ada yang varian yang summonernya nyala, ada varian yang 6M, ada varian yang 6WM ya. Tergantung situasi. Dia ngelawan Phoenix-nya Moskovnya pakai item ya. Altista udah dapat Mino. Tadi dapatnya dari Fatebox. Salah. Asparagus yang udah dapat Mino. Mengalahkan Altista di sini. Oke. Loh, Vanlinya di urutan 7 guys. Jadi enggak masuk di yang layar 6 besar itu ya. Kan di layar 6 besar tuh dia bisa jadi nggak ketayang guys. Kita akan lihat apakah dipilih di spectate sama Muntun atau ke yang 6 besar aja. Yang dipilih buat nayangin iklan. Yep. Jadi kita masih misteri ya. Ngeliat progresnya Van Lee sampai sejauh apa. Dari tadi kameranya belum ngarah ke sana. Altista. Failnya sudah hampir bintang 3, Altista. Udah lihat ada 8 biji tuh failnya tuh. Udah jadi 2 biji bintang 2, 2 biji yang bintang 1 ya. Ada saweran dari Dan Bagus. Bang AB paling PD pakai sinergi apa kalau turnamen? Aku selalu tetap dengan pendapatku, sinergi yang gak rebutan sama orang. Pokoknya kalau turnamen gak boleh modal, cuman bisa satu sinergi doang sih guys. Kalau direbut sama orang atau lagi rebutan, sama gak jadinya mati ya. Harus tahu, harus bisa bawa paling gak sekitar 2-3 sinergi lah. Kalau turnamen yang mahir dimainin ya. Bang AB bikin Q&A dong tiap hari waktu live stream Q&A ya, waktu sambil makan. Kan ada sesi break makannya tuh kalau jam 6 sore aku live streaming. Oke, Asparagus tembus di sini sama yang main match. Di carry sama. Nah, ini baru betul ya guys. Itemnya di Esme, bocilnya pegang obor karena bocilnya bintang 2, Esme-nya masih bintang 1. Sangat make sense ya. Ayo, Vanlinya kapan? Halo, Muntun? Halo, Vanlinya kapan, Muntun? Wih, ih, mantap ya ini ya. Masih konsisten di 5. Vanli main Summoner Parchment. What? Herudisio masih nyala, dia masih nabung lah. Ya masih nabung ya, abis ini mau naik ke 7, duitnya masih 34, tumben guys, tumben. Oh, dia memang mau main Mustrik supaya ambil slot duluan ya di Fatebox ya, bisa jadi ya. Oke,
Sasuke Alista, failnya ternyata udah bintang 3 dan dapat Crystal Elf. Dan kayaknya komit main Elf sih, itu ada Karina Selena ya. Kita melihat Elf pertama di semifinal hari ini, tadi di grup pertama nggak ada ya. Oke, okay, 1-1 bintang 2 seperti biasa menjelajah angkasa ya. Oke, okay, Navari yang main Harper masih dengan combo wrestler gaduh-gadunya. Ini nanti nyari Crystal Wrestler. Nyari Crystal Wrestler terus habis itu nanti biasanya dikasih ke Claudie ya. Manmairo main turbo level ke 8 padahal dia nggak lagi win streak. Sekarang duitnya langsung musnah ya kalau begini ya, main win streak tapi nggak diiringi dengan win, main turbo level nggak diiringi dengan win streak, duitnya langsung musnah ya. Ya udah di 8 jadi ini mungkin masih harus, tapi toh kualitas tokonya udah lebih bagus ya, karena udah mulai chance dapat unit epicnya gede, chance dapat legendary-nya meningkat dibanding orang lain. Panli kenapa sudah mulai kocak lu, sabar, ini 22. Ini caranya bukan 22, caranya 30 karena dia ngambil 8. Ya ini 22 cuma buat ngambil Fatebox doang ini. Ambil. Ada yang dapat Crystal Wrestler, guys. Ini ngambil slot udah pasti. Phoenix ngambil apa? Ambil itu Good Day. Manmairo. Langsung disikat sama Manmairo. Yang tadi main turbo level, yang main Wrestler gaduh-gaduh satunya nggak kebagian ya. Kali ini dimakan sama Manmairo yang main turbo level. Andy Reinhardt dapat Crystal Elf yang kedua, guys. Wah, main Elf itu ya kalau di turnamen udah pasti jadi sinergi ya, nggak rebutan. Dapat kristalnya 2 biji, jalan dia untuk juara di sini terbuka lebar ya. Buka lebar, guys. Tangan lihat ya. Salah, yang tadi kristal Elf satunya itu Aldista, depannya sama-sama A bro, aduh. Casternya udah ngantuk, ini udah game yang ke-6 ini casternya. Siapa ini casternya? Konsen AB, konsen. Nobar aja, kalau nobarnya di live tuh harus konsen ya guys ya. Kalau salah nyebut lo, malu. Vanli dan Phoenix. Vanli, apa yang terjadi Vanli? Bang AB kan bukan caster, jadi salah nggak apa-apa. Wah, tumben netizennya baik ya. Tumben netizennya baik lo guys. Vanli ke 6 Dragon Altar ternyata transisinya. Apakah harus mati di sini guys? Tapi caranya dia masih 22 sih Vanli sih. Kan tuh 14 plus 8, 22 ya. Halo? Hei, kameranya nggak pernah ke Vanli loh. Pak, yang di sini nonton penasaran, Pak. Tuh gimana tuh yang sekarat-sekarat kameranya tuh loh. Kamera casternya nggak pernah ke yang sekarat, guys. Lalu terus kita tahu mereka mati apa nggak, gimana ini? Oke, okay, 1-1 bintang 2. Apakah bisa meng-carry satu tim? Kalau dia seri di sini, dia yang rugi sih. Darahnya lebih rendah soalnya ya. Carry nih kayaknya. Yoi, tapi masih ngeheal. Jadi darahnya balik, ngeheal. Terus habis itu, habis ini ngeheal lagi jadi 21 ya. Belum mati ya. Kalau season depan jadi caster, bawa bell Bang B. Bawa bell gak tuh? Nih, kamera casternya kok kasih Andi terus ya? Halo? Halo, Muntun? Kasian yang lain loh, gak dapet jatah loh. Aku sampe gak tahu loh orang-orang ini main apa, layar sinergi juga jarang ditunjukin ya. Good Day main mage, Manmairo yang tadi ngambil main turbo level dan dapet Crystal Wrestler. Aldista full jadi elf
Ya, tapi kok ada Saber di sana? Kenapa ada Saber di sana dan dia masih level 6? Altista, halo. Navari udah 8 juga, Asparagus. Main naga summoner ya. Main naga summoner. Guardian ini nyala karena ada Digi, Mino dan juga Akai. Dan Mairo 6 razor 4 summoner. Ini kalau di 9 dengan bantuan Bucin biasanya bisa jadi 644 ya. Karena udah dapat crystal wrestler. Hirotnya bintang 2 full item, guys. Wow, hirotnya ini damage-nya bukan kaleng-kaleng ya. Crystal wrestlernya di Johnny, tapi Johnny-nya masih bintang 1. Apakah Phoenix bisa comeback? Fanli apakah mati? Fanli bertahan. Jadi 29 ya. Fanli bertahan, guys. Sengit banget ya, Navari akhirnya mulai merasakan efek samping Harper ya. Mulai tegang ini kayaknya, Navari. Phoenix, akhirnya Mia bintang 3 juga. Kameranya lo Muntun, tolong dipindah Muntun, halo. Oke, lo jangan kesini lagi pak, ini kan sudah ya tadi Andi sama Fanli akhirnya, Fanli. Fanli dapet kristal apa? Nggak punya ya, itu jadi bukan Freya Naga ya. Dapat DHS 2 orang, udah punya link bintang 2. Oke, aman lah. Link bintang 2 bisa nge-carry itu masih banyak bintang 1 ya. Jadi Fanli masih aman di sini. Navari yang pasti nggak lolos nih kalau begini. Kalau misalkan Navari rusun di sini sama Fanli ya. Navari pasti nggak lolos. Kita lihat apakah seri. Oh nggak, rusun sama Fanli. Harper nggak bisa nge-heal. Nggak mati loh. Navari nggak mati loh. Harper menolak mati ya guys ya. Kita spectator ini nggak bisa ngeliat damage-nya ini loh. Makanya nggak bisa itu ya. Gude ini loh yang main match sendiri. Tadi nggak pernah nongol di kamera guys. Asparagus main Guardian Dragon Altar. Sebenarnya nyala 2. Gude. Elementalisnya sudah 4. Tapi belum ada. Itu ya. Belum ada fail. Failnya nggak kebagian ya. Makanya nggak jadi 4 Western. Elementalisnya milih pakai Eudora. Dia melawan Andi, artis bintang 3 Crystal Elf. Dia lumayan tebel. Tapi mereka semua fokus mukulin Gatot. Gatotnya nggak mati-mati. Malah Andi yang tembus banyak ini sama Gude. 32, jeruot. Sisa 2, 30 damage. Man Mairo, jadi yang mati pertama. Phoenix melawan Fanli. Fanli kalah. Sisa 18, Phoenix masih bertahan ya ternyata ya. Yang main Fanli kok aku yang tegang ya guys ya. Yang darahnya 272, Fanli darahnya masih 25 guys. Kenapa? 26, karena dia 18 plus 8 ya. Misal assassin nggak bantu Fanli. Slot-slot udah hilang pasti, Fanli dapat BOD. Nggak, dapet helm. Dapet helm tuh bagus ya buat Wan-Wan. Manuannya sambil terbang-terbang, sambil regenerasi. Ada strategi yang kayak gitu biasanya untuk mengulur waktu ya. Wah, tapi ini kalau misalkan Fanli ketemu Gude. Wah, ini kabar buruk sih. Dragon Altar-nya belum terlalu jadi kalau ketemu mid yang udah jadi kayak gitu. Kita berapa ini? Ini dari sini sakit banget ya replay-nya kita lihat ya. 32 jadi tinggal 2 loh. Yang main Harper guys, jagoan kalian yang main Harper sudah tinggal 2 ya darahnya ya. Gude lawan Navari, goodbye Navari, berarti Navari nggak lolos. Kok Navarinya nggak naik poin, dan Fanli untuk lolos lebih besar lagi guys. Iya, make sense-nya gitu ya. Lordnya masih acak-acak tapi Navari menolak mati. Mati lah ya. Nah, Fanli kalah sama mirror-nya Andi Reinhardt. Oke, naik jadi 6 besar guys. Fanli darahnya masih 16 ya, karena 8 plus 8. Kalau dia peringkat 6, poinnya berarti berapa? Bisa lolos gak ya? 18 poin nanti lumayan gede sih. Harusnya positif lah, karena saingannya dia yang Navari, satu udah Tusun. Tapi Asparagus naik juga loh, naik. Navarinya Tusun. Navarinya Tusun berarti dia udah pasti 2 besar guys. Harusnya lo ya, kecuali hal yang aneh terjadi ya guys ya. Kecuali hal yang aneh terjadi. Fanli ketemu Gude.
kita lihat Van Lys jadi apa. Van Lys-nya belum terlalu jadi ya. Ini sedangkan udah ada Gatot bintang 2 lampu. Dan mid-nya nyala, sakit ini. Link-nya tapi full item. Link-nya tapi full item. Sabar, sabar. Van Lys belum tentu mati. Tinggal Lee sama Gatot. Ini kalau misalkan seri. Oh, Andi Reinhardt mati duluan. Van Lys berarti minim 5 besar. Van Lys minim 5 besar. Ini apakah bisa seri atau Link-nya bisa bunuh ya? Karena masih ada Winter, masih ada itu. Perisai Sultan ya. Immortal, jadi nyawanya 2. Seri, seri Van Lys nggak mati karena Van Lys nge-heal. Van Lys darahnya balik 21. Ya, karena 5 plus 8 plus 8. 21 guys. Ini kan Creep Round nge-heal 8, besoknya nge-heal 8 lagi. Oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, guys. Lolos ini, lolos, lolos, lolos ini. Auto lolos nih. Jadi di final siap-siap kita nge-cash Van Lys ya guys ya. Nah, live dari jam 7 ini kerasa juga ya di suara ya. Yang lolos ini kayaknya Van Lys sama... Tadi yang poinnya tinggi lagi Asparagus kan kalau nggak salah satunya ya. Asparagus apa Andi Reinhardt satunya yang tinggi? Aku nggak apa tadi. Van Lys vs Ios, Ios semoga lolos besok ya. Kita tunggu ya, kita tunggu kabarnya ya. Kalau misalkan memang lolos dan ketemu di final, bakal jadi final yang sangat-sangat berdarah sih guys. Dua orang itu sama-sama jago ya. Oke, udah gak pakai Aurora lagi. Pakainya Popol Kupa ya, jadi sambilannya udah ikut nyala, mantap. Cuman ini dia gak dapet kristal naga, jadi gak ada Freya naga di sini. Cuman full itemnya masih di link, mantap. Jadi linknya susah mati ya. Berhasil menghadapi yang main elf. Oh, Van Lys besar boy, Van Lys besar. Asparagus tadi yang sama poinnya dengan Navari. Oke, yang lolos berarti Asparagus sama Van Lys. Altista nggak mati loh, belum mati guys. Iya sih, ini yang belum besar lolos nih Van Lys sama Asparagus ya. Van Lys ki dikon ngopi sih. Ngopi sih gak tuh. Big respect for Harper. Gak nyangka loh gue guys, di semifinal nge-cash Harper lo ya. Parah ya. Lain daripada yang lain, game 1 sama game 2 oke, okay. Game 3 terbukti Harper tuh gak bisa bersaing di turnamen ya. Belum ya, belum ya. Harper ya. Bang, nanti ke DC-nya Budang. Siap, habis ini ya. Oke, good day. Good day, apakah bisa mengatasi serangan dari Phoenix? Phoenix ini comeback loh, lumayan loh. Van Lys? Apakah seri di sini? Tapi kalau dia seri sama Mirror, rugi ya. Rugi banget loh seri sama Mirror itu. Kayaknya seri sini, itu SM-nya bintang 3. Bahkan kalah. Bahkan kalah, jebret, 14. Altista mati, Asparagus juga lolos. Pasti lolos, pasti lolos. Karena Navarinya udah beda jauh poinnya sama dia ya. Yang lolos Van Lys sama Asparagus nih. Congrats buat Van Lys. DR mana? DR gak dapet slot sih setauku. Oke, okay, good day main match. Van Lys main naga, Asparagus main naga Guardian. Phoenix main MM. MM ini memang sinergi yang terkenal bisa comeback sih. Gatot bintang 3 elementalis, apakah ini akan menjadi akhir dari Van Lys ya? Gatot bintang 3 elementalis. Kita akan lihat saja seberapa sering Gatotnya bisa jurus ya. Apakah bisa jebret baru jurus yang pertama? Masih ada link acak-acak. Oke, Asparagus mati di posisi keempat, Van Lys 3 besar. Wah, ini udah sih, mantap sih. Jebret. Ya, gak bisa, terbukti Gatot bintang 3 dari elementalis ya. Terbukti terlalu sulit dilawan oleh Link yang sudah di nerf. Apakah mati? Tapi gak mati loh, masih nge-heal loh.
Jadi darahnya Van Lee masih 14 ya guys ya. Phoenix masih dapat kristal MM. Tidak nolak. Dapat slot dia ngambilnya. Oke. Van Lee dapat kristal MM malah nyala MM-nya. Karena apa? Karena ada Wan-Wan, Popol Kupa, MM-nya nyala, Link adalah MM. Wah, udah ini. Van Lee-nya semakin bisa comeback ini ya. Game ini keras ya. Kalau udah semifinal tuh harusnya kayak gini game-nya, bro. Freya MM, HS Cloud, BOD. Phoenix, Cloud-nya juga full item. Bahkan Mia bintang 3-nya. Mia bintang 3 sepatu mana itu apa? Aduh Phoenix, Mia bintang 3 sepatu mana itu apa ya? Atau dia udah memang bener-bener nge-troll ya? Karena dia udah yakin pasti nggak lolos poin 0. Tapi ya nggak gitu juga, Pak. Mia sepatu mana itu biar apa gitu loh. Ada saweran, aku bacain saweran aja lah. Dari Happy, Van Lee itu siapa Bang B? Jagoannya Joe Gaming. Belum tahu dia. Yang sering latihan sama Little Hope, Avenue itu Van Lee. Van Lee rata oleh Mia sepatu mana? Van Lee sekali juara 1, juara 2, juara 3. Ya pasti lolos lah guys. Gabriel 2 besar kok. Bahkan poin dia aku yakin paling tinggi. Terwot. Akhirnya Phoenix mati juga ya. Mia sepatu mana lo? Oh my god. Ya, mungkin dia cuma ngetrol lah. Karena dia nggak mungkin nggak tahu lah ya. Udah main sampai semifinal. Dia karena udah yakin pasti nggak lolos. Tadi dua kali tusun di awal. Ayo, rusuhin Discord-nya Jowo Gaming, guys. Wih, kongres, Van Lee masuk final. Ayo. Aduh, sumpah. Jua aku lah, aku, bro. Viewerku sewona loh, dulu nonton main. Weh, transisiku yo. Sumpah, aku cacat banget, aku gak bisa PDA, sumpah. Ada nih, transisi. Jangan pernah gue transisi bintang 1, bono KB, kundeng gue itu, gue bukan Eva, Eva 2, summoner jauh lebih kuat lah daripada 6DA, cok, gila gue. Jauh lebih kuat 6 6DA, cok, bajingan, cok. Gue ini kayak itu link, kayak thread mau, sumpah, cok, asuh dalam hatiku. Tapi, bajingan, cok, komentatornya gak ditunjuk, terus ke Van Lee, asuh. Mang, kan nih, aku yang ngomong ngono, Mang, nang chat gini, nang Andi terus, mbak, komentatornya. Aduh, be, sumpah, aku deg-degan banget, sumpah, cok, aku match ketiga itu. Asu kenapa aku main DA ya? Aku gak bisa main DA, kenapa aku main DA ya, Baci? Aku sih bengong, aku match 2 itu loh, waktu Crystal MMU dijobo abis yang main match. Iya, match kedua aku deket ke sana. Buacet, Pak. Tapi DA yang, tapi DA yang tusun kok, DA yang tusun. Beberapa orang gak main MM dong, jadi wah, risiki, wis. Nah, wis. Oke lah, aku off dulu ya, guys ya. Oke, guys ya, aku off dulu, thank you semua yang udah nonton. Oke, karena udah selesai ya acaranya ya. Thank you semua yang udah nonton. Besok kita akan kembali dengan semifinal grup 3 dan grup 4 yang ada, yang kalian tunggu-tunggu, yang kalian tanya dari tadi, yaitu Bas Clemens ya, TV iOS. Besok kita akan nge-cast TV iOS. Semoga dia juga lolos, jadi ketemu Van Lee di final, sehingga final MCIC bisa menjadi pertandingan yang sangat-sangat menarik ya guys ya. Thank you buat semua yang udah nonton. Ingat Auto Battler, ingat America's Kids, stay positive. See ya.